Tentunya perlu adanya feedback dari
dari para scholar, dari para pemikir, untuk kemudian bisa memberikan kontribusi kepada proses perumusan kebijakan. Saat itu dua orang pendiri JCS, Bapak Ali Murtopo dan Bapak Sujono Mardani, berdua itu kemudian mendirikan yang dikenal waktu itu namanya Yayasan Proklamasi, sekarang sudah berubah namanya menjadi Yayasan JCS. Waktu itu fokusnya memang lebih kepada membantu proses perumusan kebijakan di Indonesia. Kenal sekali isu-isu ekonomi ketika itu, tapi juga banyak terkait dengan isu-isu strategis. Misi ketika CSIS itu dibentuk, menarik ketika itu sebenarnya yang mendirikan CSIS ini adalah dua tokoh yang saya sebutkan barusan tadi. Tapi arah pemikirnya ini sebenarnya kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus yang masih berada di luar negeri. Jadi ketika itu para pemikir-pemikir yang sedang berada di luar negeri ini, antara lain Pak Andi Sastro, antara lain Pak Daud Yusuf dan lain-lain, sedang semua lagi ada di Eropa, sedang ada yang masih berkuliah, ada yang baru saja lulus, ada yang akan meneruskan lagi ke pendidikan yang lebih tinggi. Beliau-beliau ini semua dipanggil pulang untuk sama-sama membentuk sebuah lembaga penelitian baru seperti yang kita kenal sekarang ini. Misinya jelas ingin memberikan kontribusi positif yang saya sebut tadi dalam proses kebijakan, dalam bentuk riset implementasi kebijakan, dialog dan debat publik. Pada saat ini CSIS sudah mengalami berbagai perkembangan, baik dari segi fokus topik-topik risetnya maupun dari karakter bentuk publikasi yang kami keluarkan. Tapi pada intinya dari itu sejak sekarang kami selalu berfokus pada isu-isu ekonomi, politik perubahan sosial dan hubungan internasional. Sempat juga ada fokus kepada isu-isu sosial budaya misalnya, tapi kemudian itu dilumpuhkan dalam departemen yang lain. Jadi pada saat ini ada tiga departemen di CSIS, seperti yang tertulis di depan, yaitu pertama departemen ekonomi, kedua departemen politik dan perubahan sosial, dan ketiga departemen hubungan internasional. Ini yang kami berikan di depan ini adalah bagian dari departemen hubungan internasional. Komitmen pada dasarnya ada empat fokus aktivitas yang kami lakukan, bisa dikategorikan yaitu pertama riset kebijakan. Kedua, kemitraan regional, yaitu membangun kemitraan dengan berbagai lembaga penelitian maupun universitas di tidak hanya di Indonesia, tapi juga di kawasan baik Asia Tenggara maupun Asia secara keseluruhan. Kemudian pendidikan publik dan terakhir kegiatan budaya. Ini kalau tadi teman-teman masuk ke gedung ini, di bawah juga mungkin lihat logo CSIS. Ini sedikit banyak dibuat agak terlambat, jadi CSIS berdiri tahun 71, tapi logo ini baru ada tahun 89. Didesain sedemikian rupa untuk mencoba mewakilkan apa yang kami lakukan di CSIS. Senimannya adalah Pak Sidarta, bentuknya adalah lingkaran menggambarkan bola dunia. Bisa diartikan sebagai CSIS itu mengkaji segala aspek yang ada di dunia ini, dan bisa dibilang CSIS juga ingin memiliki perannya sendiri di dunia. Kemudian di tengah-tengah itu ada sebuah figur muda dengan buku yang terbuka di tangannya, itu ingin mencoba menggambarkan kemanusiaan, wawasan dunia, keterbukaan berpikir. Dan lagi kalau baca itu adalah slogan CSIS, nalar ajar terusan budi. Ini kadang-kadang kami sendiri juga berpart di sini, kami bertiga di sini karena memiliki banyak interpretasi bagaimana kami memahami slogan nalar ajar terusan budi. Tapi kalau dulu saya diajarkan oleh almarhum Bapak Adi Sumarto ya, untuk secara mudah memahaminya, nalar itu berpikir, ajar itu belajar, terusan itu meneruskan, berarti mengajarkan dari orang lain, dan budi itu adalah pengetahuan. Jadi itu yang pada dasarnya hal yang kami lakukan di sini, belajar, mengajar, meneruskan pengetahuan yang kami dapatkan. Jadi apa kayaknya? Saya jelaskan barusan, ada tiga departemen sekarang di CSIS, ekonomi, HI, dan politik perubahan sosial.
pada saat ini kurang lebih ada 22 penelitian. Itu termasuk yang lagi studi atau enggak? Enggak, itu jadi yang sekarang di house di CSIS ada 22 peneliti, 7 dari Apple, 8 dari DPI, 7 dari Departemen Ekonomi, plus sejumlah senior fellow kami di kami itu. Ya, jadi ini ya termasuk. Jadi termasuk juga ada beberapa rekan kami yang sedang studi di luar negeri dan dari Departemen HI. Sebenarnya kami tulisannya 8, tapi yang bernyawa sekarang di gedung ini cuma 5 orang. Ada 3 orang yang lagi sedang kuliah di luar negeri, 2 orang sedang PhD, 1 orang sedang master. Kami sangat berharap rekan-rekan yang sudah kuliah di luar negeri ini sangat akan segera kembali. Program penelitian, tiap departemen punya fokusnya masing-masing. Nanti mungkin saya juga bisa bercerita lebih banyak mengenai departemen kami itu sebenarnya apa saja yang dilakukan. Tapi juga banyak penelitian dilakukan antar departemen, jadi gabungan. Misalnya kami dengan departemen politik dan perubahan sosial banyak sekali ada kegiatan-kegiatan yang departemen. Dan juga ada penelitian-penelitian yang sifatnya individu. Jadi tergantung ketertarikan interest dari masing-masing individu peneliti yang ada di departemen. Terakhir ini, kayaknya gak perlu buat saya sih. Peneliti CSC memiliki satu hari per minggu untuk mengembangkan diri. Itu biasanya seperti Ibu Fitri ini, setiap hari ini berkumpul teman-teman datang ke sini hari Selasa. Kalau datangnya besok, Ibu Fitri kadang akan beliau mengajar di HIUI. Jadi masing-masing dari kami punya kesempatan untuk satu hari untuk biasanya digunakan untuk mengajar di berbagai kampus yang ada di kebanyakan di Jakarta. Karena kami menganggap bahwa itu sama dengan treatment ajar perusahaan dunia yang kami lakukan. Jadi semua yang kami belajar di CSIS harus diajarkan lagi ke, harus di-share, harus diberikan lagi kepada rekan-rekan yang lain. Dan itu kenapa CSIS sangat mendukung para pendidiknya untuk juga mengajar di berbagai kampus. Ini kalau tadi saya mengatakan mulai kegiatan CSIS, bagaimana CSIS sudah didirikan dari tahun 2021. CSIS juga mendapatkan berbagai pengakuan juga dari skala internasional. Terakhir, CSIS mendapat diakui sebagai Indonesia's highest ranked think tank dalam top think tanks worldwide category. Sebuah Surya itu penelitian ya, yang dilakukan oleh University of Pennsylvania masalahnya. Jadi dianggap sebagai Indonesia's leading think tank, termasuk di 5 besar think tank di Southeast Asia and the Pacific, dan menjadi think tank tertinggi di Asia Tenggara dalam dua kategori, yaitu dalam bidang kebijakan luar negeri dan hubungan nasional. Dan juga dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Ini jadi ada beberapa yang sangat kami banggakan bahwa upaya atau kegiatan yang kami lakukan di CSIS juga mendapat pengakuan di dunia internasional. Tadi saya katakan bahwa CSIS itu melakukan berbagai kegiatan. Tadi saya menjelaskan misalnya penelitiannya seperti apa. Selain itu juga kami punya kewajiban untuk membangun jaringan dengan tingkat-tingkat lain di kawasan, baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Nah, di sini yang kita kenal sebagai track to diplomacy. Mungkin teman-teman yang dalam berbagai kuliah juga sudah paham mengenai istilah ini. Kalau misalnya pemerintah itu melakukan track on diplomacy, jadi teman-teman kalau berkunjung ke Kemlu bisa menanyakan dalam track on diplomacy apa saja yang sudah mereka lakukan dalam berbagai isu tertentu. Dari level think tank, dari level lembaga penelitian seperti CSIS, kami melakukan namanya track diplomacy. Ini bentuknya non-pemerintah, informal. Kami melakukan jaringan dengan berbagai think tank di kawasan, sama seperti pemerintah melakukan kegiatan atau melakukan diplomasi yang sama dengan pemerintah lainnya. Jadi kami melakukannya dalam level akademisi dengan akademisi. Pada dibilang berbagai isu yang sama yang sedang dibahas pada Taiwan. Ini fungsinya komplementer. Jadi kita melakukan diplomasi menggunakan pemikiran, menggunakan hasil penelitian antara sesama akademisi.
akademisi tanpa adanya sifat resmi yang dilemah oleh para diplomat. Dan ini kami menganggapnya sebagai sebuah hal yang penting untuk kita membangun confidence building measure, yaitu membangun juga rasa percaya antara berbagai negara yang ada di kawasan, baik Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Nah, ini di jaring kami ini ada di tingkat nasional, regional, dan internasional. Nah, ini ada contoh beberapa jejaring internasional yang dilakukan oleh JSCS. Yang pertama adalah di kawasan Asia Tenggara, ini kita kenal sebagai ASEAN-ISIS, ASEAN Institute of Strategic and International Studies, ini PECTU dari ASEAN. Kemudian ada Council for Asia-Europe Cooperation, ini PECTU dari ASEM, ASEAN-Europe Meeting. Kemudian ada Council for Security Cooperation in Asia Pacific, ini adalah PECTU dari AIF, ASEAN Regional Forum. Kemudian ada Pacific Economic Cooperation Forum, PECC, ini adalah PECTU dari APEC, dari Asia Pacific Economic Cooperation. Dan terakhir, ASEAN Economic Forum ini, PECTU dari DEC ya, ASEAN Economic Forum ini juga nggak lain. Jadi ini beberapa contoh, dan CNCS merupakan lembaga penelitian dari Indonesia yang mewakili Indonesia dari semua PECTU diplomasi yang saya sebutkan barusan. Contohnya aja yang tadi saya sebut ASEAN ISIS ini merupakan PECTU diplomasi yang paling istilahnya paling lama ada di kawasan ini. Berbagai kegiatan sudah dilakukan dan dapat dikatakan sebagai PECTU diplomasi yang paling sukses di kawasan Asia. Ini beberapa anggota dari ASEAN ISIS. Jadi setiap negara ada satu lembaga penelitian yang mewakili Indonesia menjadi dua anggota CSIS. Ini sedikit mungkin terakhir media sosial kalau pengen tahu lebih banyak soal CSIS, Facebook, Twitter, website, dan kami barusan punya, nanti mungkin Fitri bisa ngomong lebih banyak itu ya. Kita punya newsletter paling baru CSIS Foreign Policy Insight. Ada apa emailnya kalau berlangganan. Ini jadi arena terbaru kami sebagai salah satu cara untuk semakin bisa memperluas hasil-hasil penelitian kami, jadi kami membuat newsletter yang baru. Terakhir juga ini kami punya program visiting fellowship dan internship. Kalau misalnya teman-teman ada yang baru lulus, belum mau kerja, pengen jadi intern, silakan kirim email ke email yang tertera di depan ini. Kami senang sekali ini program fellowship dan internship CSIS ini termasuk yang paling paling vibrant, paling aktif. Kami selalu senang, selalu ada wajah-wajah baru yang datang ke CSIS. Biasanya katakan tiap 3 bulan programnya terlibat dalam berbagai macam kegiatan kami, berbagai macam penelitian, dengan berbagai macam, kadang kalau lagi sibuk-sibuk banget, kadang kalau lagi enggak ya kita santai-santai aja. Tapi kami sih biasanya selalu senang dengan teman-teman yang datang dan pergi dalam program fellowship dan internship ini. Jadi kalau misalnya ada yang minat, boleh silakan. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut kan mungkin bisa dibahas atau nanti bisa berlangganan ke newsletter kami yang tadi saya sebut sebagai itu dengan mungkin di depan. Nah ini tadi saya katakan kami sendiri ini dari Departemen Hubungan Internasional. Ada beberapa fokus yang kami jalankan di departemen ini. Misalnya kalau pertama isu ASEAN. Kalau dari segi kawasan, ASEAN itu merupakan isu wajib yang harus dimiliki atau dipahami atau dikuasai oleh setiap peneliti di Departemen HI. Jadi ASEAN itu adalah kewajiban. Kedua, selain ASEAN, kita memperluas juga di kawasan Asia Timur. Jadi terutama kalau kita mengatakan Asia Timur, negara-negara besar di sana, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan juga merupakan fokus dari kajian kami. Jadi itu kalau dari segi kawasan. Kalau dari segi topik, kami membahas isu mengenai tentunya kebijakan luar negeri Indonesia, itu penting. Belakangan kami juga banyak sekali mengkaji isu-isu keamanan, misalnya mengenai transnational crime, mengenai isu-isu maritim, itu ada beberapa hal yang sekarang kan bisa temukan di portfolio riset kami.
Nah, untuk mungkin bisa memperkenalkan sedikit mengenai seperti apa bentuk penelitian yang kami lakukan, nanti Fitri bisa mulai sedikit perkenalan mengenai riset ASEAN, dan nanti di sini mengenai riset kita mengenai Tiongkok. Silakan Fitri. Selamat pagi teman-teman, nama saya Fitri. Saya peneliti paling baru di CSIS. Jadi mohon kesabaran karena saya masih belajar di sini teknologi. Jadi waktu saya di interview di sini itu ditanya, kamu peneliti tentang apa? Oh, saya artinya gender. Oke. Tapi kita kalau di CSIS itu ada pengetahuan wajib loh. Pengetahuan wajibnya apa, Pak? Ya, satu itu kebijakan luar negeri Indonesia. Nah, kalau mau tahu tentang kebijakan luar negeri Indonesia kan kita harus tahu juga, karena foreign policy made at home, kan? Bagaimana dinamika Indonesia itu bisa mempengaruhi apa yang dikoreksikan oleh Indonesia. Seperti misalnya karena ada 2-2, tiba-tiba kita aktif dalam diplomasi di Pakistan, dan yang kedua adalah isu mengenai organisasi regional yang tadi Pak bilang tentang ASEAN. Nah, sebenarnya saya menyiapkan PowerPoint ini untuk menyambut kita ada penyelenggara dari delegasi Myanmar hari Kamis ini. Jadi saya menyiapkan presentasi untuk mereka di bahasa Inggris. Jadi semoga kalian tidak apa-apa ya presentasinya bahasa Inggris. Ntar kalau ada yang tanya. Presentasi saya hari ini adalah tentang bagaimana dinamika politik di ASEAN saat ini. Yang saya lihat ada dua. Yang pertama adalah bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional memiliki politik interaksi antar negara sendiri. Yang kedua, dengan adanya melihat isu-isu atau masalah-masalah dalam relasi regional ini, apakah ASEAN itu memiliki suatu mekanisme atau kemampuan untuk mengatasi masalah itu? Nah, itu yang saya akan coba bawa dalam presentasi ini. Yang pertama, saya mengangkat 3 masalah yang ada di ASEAN sebagai organisasi internasional. Tunggu sebentar, sih sudah pernah tahu kan ya ASEAN pasti. Walaupun yang tingkat 1 juga harus tahu itu. Nanti ya, kalau masuk HI itu, kalau masuk JASI itu ada pertanyaan. Nanti kalau masuk HI itu mungkin ada pertanyaan. Nah, yang saya angkat sekarang dalam masalah ASEAN ketiga. Yang pertama, negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki ketegangan atau perselisihan teritorial antar negara itu sendiri. Nah, saya akan melihat di sini kenapa itu terjadi dan masalahnya apa ya. Nah, yang kedua, bagaimana negara-negara dalam ASEAN yang ada berbagai 10 kegiatan. Ya, ada 10 negara itu sangat berkompetisi. Kenapa? Karena mereka sama-sama kebanyakan negara berkembang. Berarti kalau negara berkembang, mereka sama-sama membutuhkan apa? Ya kan? Kelihatannya gitu kan? Dan itu yang membuat kohesitas dalam Asia itu kadang-kadang sulit gitu. Karena negara antar negara itu saling bersaing. Nah, yang ketiga, karena persaingan itu akhirnya negara-negara yang notabene tidak semuanya self-sufficient, yang tidak semuanya mampu untuk diri sendiri, itu mendekatkan diri dengan negara-negara besar. Akhirnya karena konteks yang seperti itulah, ada keikutsertaan dari negara-negara besar masuk ke ASEAN yang akhirnya terjadi paritas. Itu nanti saya akan dekatkan semuanya. Jadi yang baru dulu, kenapa di Asia Tenggara itu kita punya banyak dispute atau persengketaan antar wilayah? Sejarah adalah jauh. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya kita hanya mewariskan batas wilayah yang kita bawa dari masa penjajahan kolonial. Jadi kita bisa melihat negara-negara yang menjadi Southeast Asia adalah negara-negara besar yang mungkin masih ada saat ini. Kita kalau kita lihat mengapa garis perbatasan Papua itu bisa lurus gitu kan? Padahal bentuknya nggak lurus. Atau mengapa ada garis batas antara
Malaysia dengan Indonesia, Sabah lah, Sabah dengan Kalimantan gitu kan. Itu memang karena penjajahannya beda gitu kan. Itu adalah suatu fakta yang diwariskan ketika kita merdeka. Dan itu yang menjadi masalah. Karena di zaman kolonial penjajahnya beragam, di masa sekarang kita sudah berada di tetap beragam gitu. Kita tidak merayakan bahwa South Asia is the same people. Karena kita masih berumur, kalau kalian merasa orang Malaysia ngambil tari kalian atau makanan padang kalian gitu. Kalian harusnya mau menyalahkan kolonial gitu. Karena kalian adalah orang yang sama. Oke, tapi itu terserah ya, itu kebebasan berapa. Baiklah, sebelum ASEAN, siapa yang tahu ASEAN dilahir tahun berapa? 1961 itu adalah organisasi regional pertama, Association of Southeast Asia. Itu ada negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga. Malaysia, Thailand, Filipina, tapi Indonesia waktu itu mau masuk agak sulit. Terus dibuatlah ketika Indonesia, karena waktu itu sebagian belakangnya namanya barat-barat, ayo kita bikin sendiri tahun 1963, mereka Malaysia, Filipina, Indonesia, atas perasa Filipina, bikin sendiri 1963, bikin Mapindo. Tapi gagal dulu. Kenapa? Iya, ada yang pernah dijelajah ke Malaysia, politik konfrontasi Soekarno. Kenapa waktu harga-harga meroket, waktu itu gimana caranya kita bisa meningkatkan kompetitivitas Indonesia? Musuh dari luar kan, dan yang Malaysia. Jadi akhirnya ASA dan Mahfilindo itu tidak bisa tetap menjadi kompetitif. Bergalah, terus kebetulan Presiden Indonesia ganti, terus tahun 1967 akhirnya dibentuklah ASEAN. Sejauh ini, sampai sekarang, 2018, kita masih ada di ASEAN. Tapi, kita harus melihat, ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan batas-batas bulan ini. Yang terselesaikan itu tahun 2013, di bawah Kamboja. Konflik antara Kamboja dan Thailand. Dan itu diselesaikan dengan cara ASEAN. Apa itu cara ASEAN? The Asian Way. Jadi, tidak di bawah internasional, tidak marah-marah, tapi satu diplomasi. Dekati satu-satu dari dalam berdiskusi. Itu cara sih ya. Dan sejauh ini itu berhasil. Indonesia-Malaysia waktu itu tahun 1997, ada yang tahu gak pas ya? Belum pada lahir ya? Baru lahir. Jadi ketika ada yang lahir, Indonesia kayak kehilangan daerah tuh. Kenapa waktu kita kalah dalam waktu itu peradilan nasional? Dibawa ke court kan? Tapi waktu itu Indonesia gak apa-apa. Ya udah deh kita kalah gitu. Yaudah kita menghargai. Tapi gak semua orang menghargai hasil dari peradilan nasional. Misalnya kasus Laut Cina Selatan yang baru-baru ini melihat gitu. Waktu itu Filipina membawa, tau kan kasus Laut Cina Selatan, aku gak ulang lagi background di sini negara-negara yang disebut. Berarti mungkin kalian tahu juga bahwa Filipina pernah berusaha membawa Cina untuk menghormati daerah lautnya. Dan waktu itu Cina kalah. Tapi karena ada pergantian politik dalam negeri juga di dalam Filipina yang Filipina presiden dari Presiden Noy Aquino menjadi Duterte sekarang, yang karena waktu Duterte dipakai oleh Obama melakukan extrajudicial killing, pembunuhan orang-orang yang narkoba, yang ada yang belajar dari Sato yang membunuh saya waktu itu Petrus dan itu yang membuat akhirnya Duterte yang kita dakilan kita memang butuh jadi gitu. Nah itu yang masalahnya di dalam ASEAN juga ada pertentangan-pertentangan ini, ada konflik, tapi dalam ASEAN negara juga saling membutuhkan tapi juga saling berkonflik. Nah berkonflik ini juga ditambah dengan kondisi mereka yang sama-sama negara berkembang. Kalau negara-negara berkembang di zaman dulu, waktu zaman waktu kita melawan bangunan dalam Presiden Soekarno, di Presiden Soekarno, kita kan membutuhkan apa yang dinamakan foreign aid. Kalau Profesor Ekiyama dan Mas Adi Sastro, salah satu direktur dari ASEAN dulu, itu dikatakan bahwa negara-negara ASEAN itu berkompetisi untuk mendapatkan bantuan internasional. Sama-sama negara yang enggak kaya kok, gitu kan?
Dan ini kita lihat bagaimana misalnya dana bantuan luar negeri dari Jepang itu berantem negara-negara juga. Jadi kita lihat bagaimana terjadi perubahan yang mana pada tahun ini cuma dapat data yang awal ya, kalau yang dulu mungkin memang naik turun. Di mana itu beda-beda dapatnya. Kadang-kadang Indonesia, kadang-kadang Vietnam, dan ketika Myanmar masuk ke dalam rezim demokratis, kan? Baru Jepang, oke, okay. Ini Myanmar baru demokrasi. Berarti kalau kita membantu dengan demokrasi berarti apa? Berarti kita, berarti kalau nggak dikeluar dari paling kuasa kan? Dan tapi lihat fluktuasinya. Jadi dan itu juga mempengaruhi gitu, bagaimana hubungan antar negara di dalam Asia. Nah, selain bantuan luar negeri apa yang sekarang? Kalau yang dulu negara-negara yang kurang maju itu kan mereka inginnya dibantu ya, seperti sekarang mereka inginnya investment. Tahu kan bedanya antara investment sama bantuan? Bantuan kan dari negara-negara tidak harus dikembalikan. Kalau investment tuh orang memberikan uang dengan konsiderasi bahwa negara ini bisa berkembang, negara ini bisa menjadi salah satu supply chain dari produk perdagangan negara investor tersebut gitu, atau bisa suatu saat nanti bisa memberikan balik modal. Nah, saya mendapatkan data, mengambil data dari United Nations Conference on Trade and Development, sorry. Ini sebenarnya datanya per tahun, jadi kalau kalian ke website ini kalian akan melihat data bagaimana foreign direct investment FDI itu masuk ke negara-negara ini. Dan kita lihat perbedaannya, bagaimana negara-negara di dalam Asia Tenggara ini juga saling bersaing untuk mendapatkan investasi. Di awal-awal tahun ketika suara baru naik itu Indonesia banyak untuk mendapat investasi, dan kita lihat bagaimana Indonesia berkembang saat itu. Tapi tiba-tiba Singapura mulai naik nih. Dan kita lihat bagaimana Singapura sangat maju sekarang. Bagaimana negara-negara di luar itu sangat percaya bahwa kita mulai menginvestasikan uang ke Singapura. Satu, mereka mungkin bisa tertutup ya. Yang dua, karena mereka investasi ke Singapura tinggi. Karena mereka peraturan cara berinvestasi atau membuka usaha bisa lebih mudah gitu. Cuma kalau ada yang di sini lulus baru jadi apa? Diplomat. Nggak ada yang mau jadi pengusaha ya? Jadi peneliti. Siapa tau tertarik. Itu kan coba kali jadi pengusaha ya, siapa tau mungkin ada yang bukan-bukan karya kan ya, pengen pengusaha ya. Nanti kalian bisa lihat berapa lama kalian nanti pergi dari dari RT, RW, kelurahan, minta surat pengantar, terus udah kayak gitu nanti surat izin usahanya buka itu berapa lama ya? Kalau di Singapura itu bisa dilakukan antara 1 sampai 3 hari saja. Nah, kabarnya Indonesia itu antara 1 bulan. Waktu itu tuh 6 bulan sampai 1 tahun. Setelah adanya BKPM, penanaman modal, badan penanaman modal itu sudah mundur banget. Sekarang bisa jadi antara 1 sampai 3 bulan. Tapi kan tetap lama. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang harus dipikirin. Jadi yang tadi saya bilang, negara-negara di Asia Tenggara sendiri juga berkompetisi di dalam hal-hal keuangan. Selain tadi yang kita lihat adanya kontestasi dalam bidang kewilayahan. Yang ketiga yang tadi saya bilang, karena negara-negara Asia Tenggara itu mendapat foreign aid dan mendapatkan investasi dari negara-negara maju, mereka membawa pengaruh negara-negara besar ke kawasan ini. Yang mana akhirnya terjadi persaingan regional. Dan kalau kita baca artikelnya John Marsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, menurut dia negara besar itu sudah selayaknya mereka ekspansi, kalau enggak mereka akan tergantikan. Jadi forever and ever, negara maju atau negara besar itu akan merasa takut bahwa posisinya itu diambil oleh negara itu. Jadi the principal motive behind great power behavior is survival. Jadi selamat ini mempertahankan power kepemilikan kekuasaannya yang besar. Dan itulah yang membuat dia behavior agresif. Dan kadang-kadang kita juga terlibat dalam suicidized dilemma. I know pak. Jadi ada yang pernah nggak? Kira-kira bunyinya seperti ini.
The strong do what they want, and the weak suffer what they must. That's the paradox of power. Dan kita tahu seperti tadi saya bahas, negara-negara di Asia Tenggara itu gak ada yang terlalu besar. Dan kita melihat di sini dari tulisan Amerika Aceh ya tahun 2015, ada negara-negara besar, negara-negara besar bermain di dalam kawasan ini. Yang pertama seperti di China, nanti akan dibahas dari kita melihat bagaimana pembukaan ekonominya 40 tahun lalu sekarang berhasil dan membuat China sedemikian besar. Yang kedua, US. Yang tadinya US terlalu fokus dengan war against terrorism, terus dia tiba-tiba menyadari, oh kita udah gak punya kekuatan lagi di kawasan. Terus jadi US rebalancing di Asia, karena dia melihat oh China growing power. Nah, Jepang sendiri dia unik gitu. Kenapa? Karena Jepang itu sudah biasa membantu negara-negara Asia Tenggara tidak pernah di acknowledge. Jadi kalau kalian pernah, kalau kalian lahir 90-an itu kebetulan juga pada masa Chris Martin. Udah pernah lahir belum? Jadi maaf ya kalian lahir pada saat itu gitu. Nah, yang waktu itu membantu negara-negara Asia Tenggara untuk bangkit adalah bantuan dari Jepang. Tapi negara-negara Asia Tenggara itu nggak acknowledge, nggak merasa bahwa Jepang adalah negara besar di Asia Tenggara. Masih lebih berpikir bahwa Amerika, Eropa, kan masih di sini China. Jadi Jepang mulai melihat mungkin kita salah di bermain kebijakan luar negerinya. Terus satu sisi lagi dia mulai mereinterpretasikan konstitusinya. Jadi Jepang karena dia kalah dalam Perang Dunia Kedua, mereka berjanji dalam konstitusinya untuk tidak melakukan penyerangan pertama dan tidak meningkatkan GDP-nya di atas defense burden itu maksudnya pembiayaan pertahanan atau anggaran pertahanan di atas 1% dari GDP. Gitu. Tapi dengan peningkatan kekuatan asertivitas China, Jepang jadi mikir mungkin saya bisa menaikkan defense saya. Nah, dia sedang memikirkan itu. Nah, jadi kita bisa lihat apa Jepang yang selama ini memegang persepsi sebagai pasifis. Gitu. Pasifis itu orang yang entitas yang mau perdamaian itu mulai bergerak untuk memikirkan bahwa dia bisa melakukan the first strike atau serangan pertama atau preemptif. Tapi Jepang belum membuat keputusan. Nah, India itu growing power, tapi kan dia merasa bahwa mungkin kita selama ini selalu melihat dari Amerika. Terus ketika Amerika waktu tahun 2008 jatuh, ada yang pernah berita, ada yang tahu nggak 2008 ada apa? Ya, krisis di Amerika yang membuat akhirnya investasi di Amerika jadi tidak terlalu bagus, gitu kan, orang-orang yang dari sana mereka ekonomi tidak bagus. Akhirnya dilihat apa Asia, kenapa karena GDP growth meningkat gitu. Jadi akhirnya semua ini masuk ke dalam region kita. Dan kita di sini melihat what should we do? Dan konsep yang baru-baru ini adalah konsep inovasi. Kalian pasti mendengarkan. Mungkin dari jenis, jadi ini nggak perlu banyak. Jadi ada konsep baru tentang Indo Pasifik tahun 2013 itu waktu itu Menteri Luar Negeri Amerika sudah menjadi dan dia bilang oh Indo Pasifik untuk meningkatkan posisi India sebagai more active global player. Dan itu didukung oleh kuat. Jadi empat kelompok strategis negara itu Amerika, India, Jepang, dan Australia itu tahun 2013 bilang ya we looking at Indo Pasifik economic corridor. Terus jadi berkembang sekarang gitu. Tapi kalau ditanya di sini beberapa waktu yang lalu kita CSIS mengkos mantan Menlu Martin Nasegara untuk launching buku terbarunya dia judulnya adalah Does Asian Matters. Menurut dia Asian supposed to be matter. Kenapa? Karena Indonesia itu punya grouping, dan punya grouping yang sebesar Indo-Pasifik itu punya, dan kita punya banyak. Dan ASEAN, yang sepuluh dari itu, apa? ASEAN plus free. Mungkin kalian udah biasa nih, udah biasa pusing dari online ini kan. Kita udah ada, gitu. Ada
bisa masuk ASEAN East Asian Summit kok, kan? Sorry, bukan ASEAN yang berhubungan. East Asian Summit kok, itu ada semua di situ. Jadi, harusnya nggak perlu lihat cara lagi, harusnya kita kembali ke dalam sentralitas ASEAN. ASEAN as at the core, begitu kan? Nanti kalau kalian mau pusing, kita tinggal cari di ASEAN on ya, kan? Di bawah ASEAN. Jadi kadang-kadang nangis, kadang-kadang. Terus gimana? Looking forward kita mau jadi apa? Kan kalau di ASEAN tahun kemarin di Singapura, karena channelnya kan gak bisa. Kalau ini tuh Singapura. Di channel statement dia mengatakan bahwa we affirm the importance of maintaining Asian centrality and unity in our community. Jadi mereka nyadar bahwa kepala-kepala negara kita menyadari bahwa penting untuk kembali lagi ke sentralitas ASEAN dan di mana ASEAN harus menjadi suatu entitas yang satu dalam upayanya mengintegrasi atau berinteraksi dengan partner-partner dari luar. Nah, kalau itu kita bisa lihat lagi kalau memang serius ya statement itu, kita sebenarnya punya ASEAN like mechanism yang menurut saya sih sejauh ini bisa dikatakan efektif, walaupun ada yang bilang tapi ya makanya saya tulisnya relatif efektif. Jadi ada ASEAN Personal, ASEAN seperti East Asian Summit, Asian Regional Forum, Asian Defense Minister dalam meeting gitu kan. Nah kalau kalian mau tahu nih gimana bentuknya, baru lagi sama dia. Nah, saya berargumen di sini bahwa ASEAN way work. Kenapa ASEAN way work? Kenapa cara ASEAN itu bekerja? Karena ASEAN itu jalan dengan pace, dengan kecepatan masing-masing negara. Jadi nggak semua di grup-grup harus sama. Jadi ini adalah nilai ASEAN. Consensus within non-interference. Pacific settlement of dispute. Jadi didiskusikan tidak ada penggunaan kekerasan. Close door informal approach dan perdebatan bilateral. Seperti waktu itu tahun 2012, Deadlock ASEAN sampai Deadlock pas sudah bikin juru komunike. Akhirnya menu mati kiri-kiri gitu ya, chat diplomasi dan akhirnya bisa membuat sebuah pernyataan. Jadi ini soft diplomasi, kompromisi gitu, di telepon, didiskusikan baik-baik. Nah, ini yang menurut saya adalah suatu hal yang berguna yang saya punya. Nah, permasalahannya adalah apakah negara-negara ASEAN ini menyadari ini dan tetap akan membawa ini ke masa datang atau mereka lebih dekat atau lebih memilih kepada negara-negara yang memberikan bantuan ekonomi dan investasi. Sekian presentasi saya, terima kasih. Seperti yang tadi Ibu Bibi sudah katakan, saya sendiri akan sedikit berbagi cerita tentang studi CSI sendiri, pengalaman CSI sendiri dalam interaksi dengan kolega-kolega Tiongkok maupun melakukan riset terkait dengan Tiongkok. Tapi secara khusus saya mau mengatakan topik dampak hoax terhadap pemerintah Indonesia Tiongkok. Ini saya pikir sangat relevan sekali. Pertama kali saya mencoba untuk menangkap ini pada waktu saya bertemu dengan teman di Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, satu organisasi pelajar Indonesia yang menjadi bagian dari PPI dunia, tapi yang relatif masih muda dan yang sekarang saat ini lebih berkembang di Tiongkok.
Relevansinya saya pikir besar karena dalam arti saat ini kita hidup di era digital, di mana semua informasi bisa tersedia dari ujung A sampai ujung Z. Tapi saat yang bersamaan kita dari sekian banyak informasi yang ada, tidak semua informasi itu kemudian berdasarkan fakta, berdasarkan kebenaran, dan bahkan situasi-situasi tertentu manfaatkan untuk kepentingan politik yang sifatnya yang berhubungan politik yang sipil. Dan terutama ada yang ada di sini, ada ini pada milenial-milenial hukum di sini yang saya yakin pasti secara sosmed itu lebih canggih daripada kita gitu ya. Jadi saya pikir kalian sebenarnya itu teman-teman yang ada di garda terdepan sebenarnya dalam menghadapi dan menanggulangi kasus-kasus seperti hoax yang ada selama ini. Hoax banyak macamnya, dan saya pikir di antara semua hoax-hoax terkait hubungan Indonesia dan negara lain, yang dalam paling laku itu hoax tentang Tiongkok. Paling sampai apa juga ada, nanti saya kasih lihat mungkin kalau tak saya juga nanti saya kasih lihat contoh-contohnya. Kita mulai dulu. Ini tadi silahkan saya bahas. Intinya fokus utama yang mau saya angkat di sini adalah terkait dengan kemitraan institusional, kemitraan regional yang tadi sudah disebutkan. Tadi kita sudah membahas peran dari teknologi informasi, bagaimana kemudian track ini sebagai komplementer, pelengkap, bukan pengganti, yang justru memperkaya diplomasi di Indonesia di tataran yang lebih. Berikut ini adalah jumlah institusi yang relatif besar di Tiongkok yang selama ini menjadi mitra rahasia saya. Tiongkok itu tingkatnya ribuan, jadi nggak semua bisa dilihat susah sekali. Dan ini sedikit berbagi mengenai pengalaman CSI dalam kreatif diplomasi. Menjelang teman-teman, saya tahu ya dalam arti Indonesia dan Tiongkok itu sempat mengalami pembekuan hubungan diplomatik dari tahun 97 sampai tahun 90. Menjelang normalisasi hubungan diplomatik, peran fintech itu cukup positif dalam membuka jalur untuk memasang itu sendiri. Dan hal ini CSIS juga dalam kapasitasnya sebagai fintech itu juga melakukan diplomasi track to tadi. Dan saat itu di akhir tahun 80-an mitra kita itu capai situ dari International Studies yang menjembatani komunikasi antar Kementerian Luar Negeri kedua belah pihak, dan juga komunikasi, konsultasi dengan pemimpin tertinggi di kedua negara. Waktu itu CSIS, salah satu dari CSIS, Bapak Yusuf Manandi berkomunikasi secara intens dengan mitranya yang ada di Syara, yaitu Bapak Yaksin Yen, yang sebenarnya kebetulan juga saat itu belum menteri, tapi dia itu kakak dari Yang Chi, yaitu yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri Tiongkok tahun 2007, tahun 2003, sampai tahun 2013. Saat itu ya yang tahu Mr. Yaksin menjadi menteri gitu. Kebetulan aja hubungan baik dengan kakaknya, jadi hingga saat ini pun CSIS juga masih bisa memiliki akses untuk berdialog dengan elemen-elemen yang ada di pemerintahan Tiongkok. Dan contoh lain waktu itu tahun 2020 yang terbaru saat ini adalah CSIS berperan dalam mencoba memberikan kontribusi untuk mencari cara-cara agar situasi di Laut Cina Selatan itu tidak berkembang menjadi topik, tapi menjadi sesuatu yang lebih konstruktif. Tapi ini salah satu faktor utama yang dibanding kemitraan Cina dengan kita di Asia ini. Tahun 2016 itu bagi untuk strategi yang baru yang mencoba menjalin hubungan antara Tiongkok dan juga negara-negara ASEAN dan berdialog khusus tentang bagaimana mencari solusi yang paling optimal untuk di Laut Cina Selatan. Itu adalah bentuk-bentuk kerjasama yang sudah dilakukan oleh ASEAN dan juga kita di Tiongkok. Baik itu memfasilitasi dialog strategis yang sifatnya bilateral atau multilateral dalam hal ini kita itu dalam bentuk ASEAN atau East Asia Summit, riset dan publikasi bersama dalam masuk riset Belt and Road. Siapa di sini yang belum pernah dengar tentang Belt and Road atau inisiatif Sama dan Jalan? Sudah pernah dengar belum? Sudah ya? Oke.
kita juga melakukan studi bersama dalam terkait keamanan maritim dan hal-hal lain. Kita juga menerima yang tadi disebutkan program visiting fellow, peneliti-peneliti atau itu mahasiswa dari Tiongkok juga, tapi jarang sekali termasuk dari sekian intern atau fellow yang kita punya sampai hingga saat ini, dari sejak kita berdiri sampai sekarang mungkin bisa dihitung dalam 2 tahun, jadi sangat sedikit sekali sayangnya, tapi itu bukan tanpa alasan. Ada sejarahnya. Yang menjadi problem saya pikir menjadi problem utama dari problem-problem yang ada dari konteks bilateral ini adalah minimnya rasa percaya akibat kesenjangan pemahaman. Di mana pemahaman kita atau pengetahuan kita tentang Tiongkok itu lebih kecil jumlahnya ketimbang stereotip atau isu-isu yang berkembang di entah di media sosial atau di materi-materi yang terkait dengan Tiongkok. Dan itu bukan diraja asalnya, salah satu penyebabnya itu sejarah politik domestik dan juga terkait di Marvel di bagian rumah di Marvel. Jadi yang saya coba lakukan kali ini adalah untuk memberikan sedikit gambaran kita mengenai sejarah modern hubungan Indonesia Tiongkok. Ini penting karena di periode modern ini saya tidak menarik sampai dalam zaman kolonial Belanda ya, yang berarti Jawa lah. Tapi pada esensinya kita masih memang menikmati dan kutip dampak dari politik segregasi zaman kolonial Belanda, di mana terjadi pemisahan penduduk kelas 1 yaitu kelompok Eropa Barat, Eropa dan kelompok Asia lainnya, kelas 2 Asia Timur termasuk India, Afrika, orang Tionghoa dan orang Arab dan seterusnya, dan juga kelompok yang sudah terputih di dulu. Dampaknya sudah terjadi sekarang, tetapi di periode sejarah dari periode modern inilah sebenarnya bentuk-bentuk diskriminasi dan juga bentuk-bentuk yang sifatnya diskriminasi ras dan etnis itu terinstitusionalisasi. Saya membagi periodisasi berdasarkan periodisasi kepemimpinan tertinggi yaitu presiden. Di era Orde Lama yang menjadi pembuka itu hubungan diplomatik resmi dibuka sebenarnya tahun 1950. Dan saat itu hubungan Indonesia dan Tiongkok itu bisa dibilang dinamis sekali, terutama sekali yang udah sekali yang istilahnya dari sekalinya musuh-musuh malam, karena memang saat itu kedua negara dalam situasi di mana baru keluar dari sistem kolonialisme dan situasi domestik masih sangat kacau, belum ada stabilitas, jadi memang bisa dipahami saat itu negara-negara yang baru keluar dari kolonialisme itu berusaha untuk mencari jati dirinya sendiri. Salah satu titik tertinggi yang hingga sampai sekarang masih menjadi yang masih kita dapatkan penghargaan dari Tiongkok itu adalah inisiatif pengadakan gerakan non-blok di tahun 1995 dengan organisasi Afrika Bandung. Dan ini juga menjadi kajian penting untuk hubungan bilateral karena di saat ini kita menandatangani perjanjian dui kewarganegaraan. Seperti yang saya katakan tadi, waktu itu kan situasi habis penjajahan baru saja menjadi sebuah negara, masih membangun jati diri Indonesia yang saat itu juga banyak memiliki masyarakat yang punya berbagai latar belakang termasuk keluarga Tionghoa. Waktu itu kan banyak yang dalam arti arus imigrasi masyarakat Tionghoa dari Tiongkok ke Indonesia itu terjadi bertahap mulai abad 14, abad 19, abad 20. Jadi pada saat itu kelompok-kelompok Tiongkok itu sendiri sangat beragam. Dan nanti ada yang berlaku 12 turunan dari Indonesia sampai mana-mana apa dan yang asal dari mana itu tidak tahu. Dan ada juga yang kelompok-kelompok baru seperti waktu itu mungkin karyawan saya gitu, masuk salah satunya gitu ya, yang baru datang dari Tiongkok, baru datang mencoba untuk mencari sebuah kehidupan yang baru. Tapi kemudian banyak terjadi kerancuan-kerancuan gitu. Dalam arti yang pas kerancuan dalam arti pilihan-pilihan politik saat itu masih merupakan pilihan politik yang mengarah pada pembangunan identitas nasional tetapi belum kokoh. Nah, nanti seperti yang kelompok imigran baru, kelompok Tionghoa itu juga sedikit ya masih ingat negara asal itu sangat mau tinggal di Indonesia. Dan kebingungan itu dan juga kan curigaan politik saat itu mendorong
pemimpin dari dua negara memanfaatkan kesempatan di Bandung untuk secara tuntas mencoba mencari solusinya, yaitu dengan perjanjian bidik modal ganti. Jadi kemudian dipilihkan masyarakat Tiongkok atau dipilihkan yang ingin menjadi masyarakat, yang ingin menjadi warga negara Indonesia di Indonesia, yang ingin menjadi warga negara Tiongkok di Tiongkok. Tidak ada warga negara yang harus bisa satu. Ini merupakan contoh lain, ini beberapa contoh-contoh lain di mana dalam tata diplomatik Indonesia Tiongkok itu relatif sangat besar. Dan selain gerakan blok juga inisiatif Kominfo dan Poros Jakarta Harmony Packing saat itu. Dan yang harus dipahami konteksnya saat itu adalah di tataran dunia kita sedang menghadapi situasi di mana era perang dingin, konflik di daerah antara kubu komunis dan komunis sekutu itu sangat utama. Dan di dalam situasi domestik Tiongkok sendiri masih ada persaudaraan antara kelompok komunis melawan kelompok nasionalis, yang kemudian akhirnya terjadi perebutan. Mereka juga mencoba untuk mencari dukungan dari kelompok Tiongkok perantauan di seluruh dunia. Jadi konflik nasionalis versus komunis di Tiongkok itu sendiri akhirnya merembet kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Seperti yang tadi saya sebutkan, saat itu situasi politik kita itu masih goyang, kabinet terus berganti, persaingan politik begitu kental antara militer, kelompok religius, baik dari kelompok religius Islam maupun Katolik dan Kristen lainnya, dengan kelompok komunis yang saat itu secara perlahan mulai mendapatkan popularitas dan mulai mendapatkan dukungan masyarakat. Di aspek dari situasi dengan kelompok Tiongkok ini sendiri dengan keadaan di Jakarta masih saya tadi masih ada rapi, teman-teman di sini kalau tahu yang PP 10 tahun 1999 itu adalah larangan yang dilakukan oleh pemerintah setempat saat itu untuk melarang mengusir kelompok Tiongkok di wilayah tersebut, barang berdagang dan keluar dari daerah tersebut. Ini sempat waktu itu karena memang hubungan kedua negara masih panas dingin, dan saat itu seperti yang saya katakan tadi, pemerintah Tiongkok juga berusaha untuk mendapatkan istilahnya simpati dari kelompok perantauan. Mereka bereaksi dengan sangat keras dan kemudian melakukan protes dan lain-lain. Dan protes ini justru menimbulkan kecurigaan yang besar dari pihak pemerintah Indonesia, karena ngapain mengurus-urus orang-orang di Indonesia, kan ada urusan yang mau berbalik. Jadi ini satu kecurigaan yang bertambah, dan satu yang bersama seperti yang saya katakan tadi, kelompok luar itu sendiri kan beragam, mulai dari yang dalam pertumbuhan berbogas dan lain-lain. Jadi mereka sendiri pun juga sedang tarik ulur dalam artian yang satu mengatakan bahwa ya tolong hentikan propaganda nasionalis versus komunis di Indonesia ini, sementara yang lain, ayo, jadi masih ada tarik ulur yang sangat dinamis itu. Gambar ini merupakan foto waktu itu di Medan. Bayangin kalau foto kayak ini muncul sekarang di Medan, pasti rame. Itu Chairman Mao, di dalamnya isinya adalah ya poster-poster propaganda yang bertebaran di sejumlah daerah yang memiliki distribusi kelompok Tionghoa yang terbesar. Itu sama satu. Teman-teman tahu salah satu faktor kenapa hubungan diplomatik dengan Tiongkok dibekukan? Hanya mungkin? Pada saat itu ketika terjadi pembantaian Partai Komunis Indonesia dan simpatisannya pada tahun 1945 ke atas, itu memicu reaksi keras dari para simpatisan para komunis di Cina, yang menyebabkan tugas diplomatik Indonesia di Beijing itu mendapatkan perilaku kekerasan dari masyarakat sana, yang sehingga memunculkan pemutusan diplomatik. Itu salah satu hal, betul. Salah satu yang dari aspek Tiongkoknya. Jadi Tiongkoknya juga lulus ya, diperlakukan seperti itu, suka emosi. Ada lain? Satu ini, yang dari konteks Indonesia-nya. Yang bentar lagi mau ada, yang bakal bentar lagi akan muncul di ya, beritanya. Menjelang 30 September, gerakan G30 PKI, kudeta G30 PKI tahun 2016 itu,
terjadi. Dan salah satu tuduhan yang diangkat oleh rejim pengganti rejim Soekarno saat itu, yaitu mengatakan bahwa di balik G13 PKI itu ada peran Partai Komunis Tiongkok yang sebenarnya tidak sama ini belum bisa diverifikasi ya, dan nanti itu kita bisa bahas lagi nanti mengenai kebenaran atau tidaknya. Tapi yang jelas dengan G13 PKI ini, pemerintah Indonesia dan pihak Indonesia ini memutuskan untuk membekukan, tidak memutus tetapi membekukan hubungan Tiongkok. Dan Tiongkok sendiri juga yang sudah emosi waktu itu, ya kenapa akhirnya itu tidak menemukan dengan kalian gitu. Dan saat yang sama secara domestik Tiongkok sendiri juga sedang mengalami gonjang ganjing politik dengan revolusi budaya dan seterusnya. Jadi mereka pun disibukkan pada kutip dengan situasi yang sendiri. Orde baru ini merupakan orde yang penting dalam konteks hubungan diplomatik, penting lebih banyak negatifnya sebenarnya daripada positifnya, karena di periode Orde Baru ini terjadi penginstitusionalisasi politik disiplinasi yang kemudian berdampak tidak hanya pada untuk masyarakat Tiongkok, tapi juga berdampak pada hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Yang menjadi basis dari legitimasi Orde Baru itu adalah G13 PKI, bahwa PKI dan dukungan Partai Komunis Tiongkok saat itu tanda kutip melakukan kudeta dan Soeharto berhasil menyelamatkan Indonesia dari tangan komunis. Ini merupakan basis legitimasi politik Orde Baru saat itu. Benar atau salah, sejarah, ya, catatan sejarah sekarang ini banyak bermunculan mengenai itu, tetapi esensinya pada saat itu untuk melegitimasikan melegitimasikan posisi Soeharto, Soeharto kemudian melalui tindakannya membentuk apa yang disebut oleh salah satu direktur mantan direktur eksekutif kami pada Soeharto sebagai ancaman segitiga, di mana di dalamnya itu ada tiga elemen yang terkait PKI dan ideologi komunis Tiongkok dan juga masyarakat Tiongkok. Dan tiga ancaman ini kemudian mencoba mencarikan solusinya tanda kutip, yaitu melalui apa yang kita kenal sebagai politik asimilasi. Politik asimilasi ini salah satu contohnya adalah menghancurkan tiga pilar budaya kelompok Tionghoa Indonesia, yaitu sekolah Tionghoa, asosiasi Tionghoa, media atau publikasi apapun yang berkarakter Mandarin. Selain itu paksaan untuk mengganti nama, kata Tiongkok dan kata Tiongkok dilarang untuk dipakai, dan semua aktivitas yang bersifat budaya dan tradisi Tiongkok itu di ruang musuh itu dilarang. Apa dampaknya sebenarnya? Bayangkan kalau semua cetak buku-buku dalam bahasa Inggris dilarang di Indonesia selama 30 tahun. Teman-teman yang belajar bahasa Inggris ya, bisa agak untuk Facebook. Hampir semua gak ada versi bahasa Indonesia. Bayangkan, 30 tahun bahasa Mandarin itu dilarang, semua informasi buku-buku mengenai Tiongkok itu dilarang. Jadi kita mengalami yang saya biasa sebut sebagai knowledge gap. Ada kesenjangan pengetahuan kita di sana. 30 tahun itu gak berapa generasi teman-teman sekalian untuk bisa belajar semua proses itu kan waktunya sangat merugikan sekali. Jadi saya, makanya hingga saat ini Indonesia belum optimal dalam mengantisipasi atau mengambil manfaat dari program Belt and Road sendiri. Jika misalnya banding dengan Malaysia atau Singapura, selain itu pembatasan hak politik yang dilakukan oleh masyarakat Tiongkok itu mengurangi akses kita untuk bersuara dan mengajukan misalnya gitu ya, dengan adanya knowledge gap seperti ini, semua informasi tentang Tiongkok itu sebenarnya bisa saja direkayasa. Tetapi karena tidak ada ruang publik bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya, tidak ada counter information, tidak ada informasi alternatif yang muncul. Ya, itu menyebabkan stereotip, pandangan diskriminatif terus berjalan terus, maksud apa yang pernah saya kan dengan teman-teman sekalian beliau gitu ya. Terus kemudian ada larangan ke sepatu merah, misalnya gitu kan, nggak boleh. Sementara ada yang bapaknya jualan sepatu merah, tapi nggak ada yang bisa mewakili atau membela
penjualan sepatu merah itu bayangkan kan berarti kan sepatu merah sudah raih aja gitu dari muka bumi. Ini contoh sebenarnya, contoh ini medianya dari Solo tahun 1960-an. Ini literally bahkan untuk masang lagu aja itu dilarang. Waktu itu sebenarnya tante saya itu dulu zaman belum ada mall, tinggal di pasar di toko baju. Waktu Imlek, ceritanya mau pasang dekorasi yang biasa, dekorasi Imlek gitu. Gue ditamperin ke polisi, disuruh turunin, belum ada udah sel. Saya takut tahun yang mau turun. Ini melanjutkan dari politik diskriminasi dan diskriminasi itu diteruskan mulai dari pembentukan dari komunitas masyarakat Cina yang awalnya itu sebenarnya langsung meluncur gerakan-gerakan dari Tiongkok. Jadi kemudian melanjutkan kemana-mana menjadi monitoring untuk masyarakat Cina juga. Dampaknya seperti yang saya tadi. Tidak terlalu pengalaman, sementara perwakilan politik tidak ada, freedom of expression juga dilarang saat itu, sehingga memperlebar senjangan antara Tiongkok dipandang sebagai orang asing setiap saat. Selain dari politik diskriminasi dan intimidasi itu sendiri, sistem politik secara otoritarian saat itu membuat penguasa itu menguasai narasi politik, terutama yang paling panggil saya ini yang paling sampai sekarang masih bergaung itu masyarakat Tionghoa yang katanya cuma 2% itu menguasai 80% perekonomian di Indonesia. Sebenarnya ada ceritanya, jadi asalnya di akhir-akhir menjelang krisis tahun 96, pastinya ya, krisis ekonomi tahun 96 di Asia. Waktu itu ada media namanya, ada jurnalis namanya Michael Blackman. Michael Blackman itu menulis tentang kapitalisasi pasar modal di Indonesia. Jadi yang dia tulis waktu itu dari total kapitalisasi pasar modal 80% itu perusahaannya itu dimiliki oleh orang Tionghoa. Kapitalisasi pasar itu adalah hanya nilai pasar modal yang hanya sebagian sangat kecil sekali dari ekonomi nasional. Dan dengan mencampur-adukkan isu ras dan ekonomi, waktu itu media-media di Indonesia entah karena salah kutip, salah mengerti, malas, atau memang punya agenda sendiri, mengutip menjadi 2% menguasai 80% ekonomi. Kalau misalnya teman-teman tanya dosen-dosen ekonomi, bagaimana caranya mengukur alokasi penguasaan ekonomi berdasarkan ras, tidak mungkin. Karena itu tidak bisa dilakukan. Kapitalisasi pasar modal itu bagian kecil, kita belum menghitung misalnya peran dari BUMN, peran dari perusahaan multinasional dan seterusnya. Jadi, tapi karena waktu itu sistem politik otoriter, tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada yang kemudian berani menyanggah menyediakan bukti-bukti. Sekarang saat orang bisa menyanggah, tapi saat itu tidak. Kemudian kita masuk ke era transisi yang kemudian yang sayangnya waktu itu dimulai dengan Mei 98 yang berdarah. Waktu itu reformasi di Indonesia mulai berjalan dan perlahan-lahan reformasi politik saya itu memulai sistem yang sifatnya membuka kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berperan lebih, mempunyai kesempatan untuk berpendapat. Dan totalnya nuansa rasial di KDM Simonetto itu sepertinya semacam menjadi semacam shock therapy untuk Indonesia dan juga dunia saat itu. Jadi kan banyak sekali teman-teman di Indonesia, siapa yang udah semangat? Udah lahir, udah lahir semua ya? Tak, udah lahir! Udah lahir, udah lahir, jadi tahun 98 itu karena kuatnya, karena pertamanya isu rasial di sana, proses reformasi yang tapi teman-teman tentu sudah pernah dengar ya tentang Mei 98 ya. Walaupun itu bukan sekedar tragedi atau kerusuhan rasial, tapi ada nuansa rasial di sana. Bisa dikatakan misalnya dari 1.500 sekian korban yang menjadi korban tragedi Mei tidak semua Tionghoa sebenarnya. Tapi ada misalnya seperti hanya rumah-rumah yang diserang,
TGPF, tim gabungan pencari fakta, untuk menemukan laporan 150 perempuan Tionghoa, entah diperkosa, dilecehkan secara seksual, maupun diintimidasi dan berdaya. Dan itu hanya sebagian, karena banyak korban yang tidak mau melapor karena ketakutan, pasutan, dan intimidasi saat itu. Tapi intinya, nuansa rasisme yang begitu keras mendorong langkah-langkah konsumsi untuk memperhatikan isu rasial ini, bahwa jangan sampai hal yang serupa terjadi lagi. Kebangkitan demokrasi itu terus berlanjut, dan kalau kita mau merefleksikannya selama 20 tahun ini, dua hal yang dominan itu media, satu yang relevan dengan pembicaraan kita ini, satu rekam media, dan dua masyarakat sipil. Media itu memungkinkan, kebebasan media memungkinkan kita membuka keran informasi secara lebih besar. Dan masyarakat itu seperti saya bilang tadi, ini mulai punya semacam kebebasan untuk berpendapat. Tetapi ada yang menyebutnya sebagai demokrasi kebablasan. Media akhirnya menjadi media, kelompok-kelompok media itu kemudian menjadi media yang sebagai korporasi. Media-media saat ini banyak, media-media besar itu dimiliki oleh oligarki-oligarki dan pebisnis-pebisnis besar yang juga berpolitik. Jadi sudah banyak sekali media-media besar dimanfaatkan untuk berpolitik para pemiliknya. Dan masa konsolidasi dari 2004 sampai 2014 di era SBY saat itu, kemudian kita masuk ke era poros maritim global, di mana untuk pertama kalinya pemimpin tertinggi negara kita itu melontarkan jati diri Indonesia sebagai negara maritim, sebagai kekuatan maritim. Dan ini kemudian bersinggungan dengan program yang dicanangkan oleh Tiongkok itu sendiri, yaitu Badan Roh. Kesamaan identitas maritim, keinginan untuk mendorong pembangunan maritim saat itu menjadi paling tidak dua aspek yang mendekatkan kedua negara ini. Sementara di dalam politik domestik sendiri, yang saya katakan tadi, demokrasi kebablasan dan lain-lain ini memunculkan elemen-elemen yang sifatnya konservatif dan radikal, dan kemudian yang mendorong misalnya isu-isu yang dulu belum terjawab secara optimal, seperti misalnya isu komunis Indonesia, isu rasisme dan lain-lain, mengangkat banyak problem-problem yang di masyarakat yang belum kita selesaikan. Ini sedikit tentang hoax Indonesia. Ini data berdasarkan yang terdapat dari Dewan Pers dan Menkominfo dan lain-lain. Saat ini diangkat tercatat ada 43.300 media online tercatat, tetapi dari 40.000 sekian itu hanya 254 yang terverifikasi di Dewan Pers. Apa fungsinya verifikasi sebenarnya? Selain monitoring, memastikan supaya media itu bisa bertanggung jawab, media juga bisa dilindungi oleh Dewan Pers jika mengalami intimidasi oleh pihak-pihak pemerintah atau aparat lainnya. Tapi dari sana itu ada 800, lebih dari 800.000 situs penyebar hoax setiap tahun. Ini data dari Kominfo. Jadi kalau tutup 10, ada 11 website tutup, ya itu sih ada apa-apa dibanding 800.000 yang sudah tersenyumaran di dalamnya. Kalau berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia itu hampir 50% penduduk aktif berbagi informasi, skemanya, berdagang skemanya, dan sosial tersyukur dan komunitas. Ini juga mengenai penggunaan ponsel. Apalagi saat yang kalian tidak perlu komputer, berponsel pun bisa berinteraksi secara dinamis di media sosial. Dan berdasarkan survei global, dua survei dari Internet Security and Trust, survei itu menunjukkan bahwa 65% pengguna internet di Indonesia itu mudah terhasut hoax. Dalam artian ini, kecenderungan untuk memverifikasi berita itu sangat lemah di Indonesia dibandingkan misalnya dengan Amerika, Prancis, dan Spanyol. Ini dilema kita di Indonesia. Tingkat literasi kita itu rendah. Literasi dalam arti membaca, berpikir, dan menulis itu sangat rendah. Tetapi tingkat kicauan kita di Twitter, di Facebook itu paling ramai sedunia.
Jadi banyak yang kere-kere aja, tinggal di menor itu banyak. Jadi itu dilema kita. Belum lagi itu yang saya pikir, ini ya, klik-klik ya. Ini quote yang paling populer, misalnya aku reformasi dengan apa masih Jakarta, tapi kemudian di dunia ini contoh-contoh yang ini diskusi besar ini yang diadakan oleh KPI dan juga beberapa lembaga lainnya. Jadi disambung-sambungkan, kan memang benar ada reklamasi di Laut Cina Selatan, tapi sambungin gitu dengan reklamasi di Jakarta Utara. Dua kali lagi diskusinya, sukses lagi, terus di Balai Jakarta, di dihubungan untuk berjuang. Yang waktu itu juga waktu itu Ahok masih gubernur gitu. Itu belum juga kan belum beli tanda gitu kan, tapi tidak izin apa lagi, itu di wawancara. Ini provokatif, bendera Tiongkok gini kan, ya kalau orang Cina mulai berdatangan dari pulau reklamasi gitu kan, tapi gak tahu pokoknya dapat dari mana gitu kan. Ini juga yang sama Bapak Amin Rai, ini mainnya dimana-mana tersebar reklamasi. Kemudian ada mantan kasal yang diberitakan gitu kan, membongkar permainan Cina, manfaatkan Ahok bahasa Indonesia. Kalau itu ingat kan ada isu-isu permainan TKA asal Cina ilegal 10 juta gitu kan, datang ke Indonesia gitu. Kan isinya begitu, jadi 10 juta didatangkan, terus ditaruh di pulau reklamasi, dikasih IKTP palsu, terus suruh nyoblos waktu pilkada Jakarta, biar Ahok menang gitu. Isinya seperti itu juga. Ini juga kan di Facebook tuh Partai Komunis seperti akunnya namanya Partai Komunis Indonesia mau konsolidasikan diri untuk Pilpres 2019 dan seterusnya, akun gak jelas. Ya ini lucu-lucu lah kalau ini si Alisam ya. Saya tadi terlupa namanya tuh ada ini. Ya, PKI cinta kopi. Jadi PKI juga buat itu juga. Saya juga PKI cinta kopi. Ini juga tadi kan tidak ada masalah yang sebenarnya yang ada cerita Malu Arif. Rupiah ada Malu Arif, buah ini buat Indonesia pemerintahnya sampai Cina. Baiknya kalau kita mau pahaman ya, kita tidak lebih sayang. Saya ini perjalanan pilkada Jakarta, tiba-tiba keluar berita ini. Premier itu siang, kirim tentara lagi kalau ingin kemudian. Ini sampai pada titik Kemlu Indonesia itu mengeluarkan tweet khusus untuk memastikan bahwa nggak info tahu. Dia warga Tiongkok berpengaruh ini asal tahu aja, jadi pasti bunyian dari Tiongkok ini pasti. Kalau teman-teman tahu saya di Tiongkok itu ini baju yang model kayak gitu, baju militer itu baju murah, baju murah yang banyak dipakai oleh burung di dalam sana, ibu di bawah sana itu memang baju murah meriah ya. Yang gampang didapat di mana-mana, harganya nggak sampai 50.000 untuk baju sepasang. Jadi banyak kelompok-kelompok miskin sana ya, kalau beli baju di baju itu. Kami hanya sampai 20.000 rupiah untuk satu setel. Jadi, tapi bukan baju berkata, itu memang banyak. Tapi memang kalau memang ini ditemukan di jualan-jualan mana, memang kalau itu di daerah. Karena mungkin itu termasuk tenaga kerja asing yang dibawa untuk apa namanya untuk membantu pembangunan di tahap awal di beberapa tempat yang beliau. Ini juga utama dari kita. Kedua, ini lucu. Jadi orang Tiongkok sebut dari Sumatera menerima 5 juta USD untuk kereta cepat. Disebutkan di sini namanya pejabatnya namanya Toyokan. Padahal sebenarnya Toyokan itu sebelum kereta cepat apa namanya tertentu itu beri tahan masuk penjara istilahnya udah tidak beredar lagi. Jadi mungkin dia bisa ketemu di Sumatera dari penjara gitu kan. Toyokan ini adalah tokoh besar di politik Tiongkok.
salah satu istilahnya dia itu di Politbiro, Politbiro Standing Committee itu adalah lembaga politik tertinggi, institusi politik tertinggi di Tiongkok. Dia yang pegang tentara, polisi, dan lain-lain, tapi termasuk cat korupsi karena nanti korupsi di Tiongkok penuh semua. Ya, sudah tepat, bilang mau di aseng, dimana-mana 20.000 tenaga kerja, padahal di Indonesia saat ini sekitar 30.000 tenaga kerja di dia tercatat di Kementerian Tenaga Kerja. Ini politisi menjadi gerakan untuk menjatuhkan presiden. Ini memandang salah satu mantan direktur eksekutif CNN juga pernah hoax. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman lihat ini di sebelah kanan itu hoaxnya. Jadi Ibu Mary karena beliau pernah Tiongkok itu bersama Nuipu dan juga termasuk teman-teman tenaga kerja asing dari Tiongkok ke Indonesia. Padahal sebenarnya itu kemudian itu waktu mengatakan waktu mereka menjadi Menteri Turisme lagi mendorong promosi turisme Indonesia waktu kerjasama dengan Google kalau nggak salah. Ini juga cerita direkayasa narasi tentang Rimuni, Cina, dan lain-lain itu diangkat lagi. Ya ini yang saya tanya itu sudah ditemukan bukti tunjukkan. Ini siapa? Tahu. Ini orang Indonesia. Iya, pemain basket yang pemain basket yang pertama yang di Indonesia NBA dan yang dagangannya cukup laku. Bukan tentang restoran, cara aku satu kembali juga dan itu. Isu-isu itu juga ini salah satu anggota TNI Angkatan Udara keturunan Tiongkok, tapi karena dia diangkat naik pasar dia juga dulu hanya masukin dan pegang saja. Mana jadi sebenarnya keputusan hoax ini? Ada banyak perkataan yang bisa diambil dari segi hukum, karena kita sudah ada untuk pidana hoax maupun jalan kerja kita sudah ada paling sebenarnya yang bisa mati. Belum sempurna, tapi paling tidak sudah ada. Nanti juga butuh paparan yang tidak bias, yang bisa menindak pidana secara adil tanpa kemudian terganggu, terbelenggu oleh kasus itu sendiri. Dan dari pemerintah juga dari Kominfo itu mereka menyebut yang itu dengan pengendalian di sarana informasi teknologi. Jadi kayak misalnya aturan misalnya pemblokiran situs-situs yang tidak bertanggung jawab, atau misalnya seperti perencana untuk bagi mereka yang membuat akun sosial media harus akun asli menyertakan KTP dan lain-lain. Itu sebenarnya salah satu cara contoh blok ini, tapi paling tidak itu bayangkan kalau misalnya tanpa itu kan orang bisa senang ya, kalau orang bikin 10 akun gitu kan, isinya hoax semua. Sosial media ini lebih pada pendidikan dan di tataran masyarakat sipil ada masyarakat kita di Facebooknya ada, di sistemnya mereka itu mengumpulkan informasi mengenai hoax dan crowdsourcing. Jadi kayak misalnya saya katakan kebutuhan dan sebagainya, kalau misalnya ada hoax tentang Tiongkok bisa tolong bantu cari verifikasi gitu kayak tadi berbicara dari kecil, menjadikan hoax, ya itu cari hoax, segala macam gitu. Jadi sifatnya crowdsourcing, jadi teman-teman kalau bisa di sana tidak ada database juga. Jadi kadang-kadang kalau misalnya teman-teman mau hoax bisa dilempar ke sana, dikasih tahu mereka akan, kalau mereka tidak ada di database, mereka akan kemudian verifikasi. Oh ini tidak ada jawabannya ini. Kalau belum ada, ya itu crowdsourcing lagi dibantu dicari itu. Ini saya mau sedikit promosi ke Tiongkok. Salah satu yang tadi saya sebutkan adalah knowledge gap. Pendidikan menjadi salah satu penting. Lebih banyak orang Indonesia yang belajar tentang Tiongkok di Tiongkok, berarti kita bisa sedikit mengurangi knowledge gap ini. Saat ini PPI Tiongkok ini cabang-cabang PPI Tiongkok ada di 24 kota besar di Tiongkok. Ini nggak semua. Tidak semua kota yang ada mahasiswa atau pelajar Indonesia-nya itu punya cabang PPI Tiongkok. Tapi paling tidak bayangkan, sudah ada sekitar 15.000 pelajar Indonesia di Tiongkok saat ini. Dan pemerintah Tiongkok itu sendiri sangat mulai meningkatkan jumlah beasiswa yang bisa diberikan. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa cari untuk PPI Tiongkok untuk informasi beasiswa dan lain-lain. Tapi intinya, teman-teman PPI Tiongkok ini sudah melakuk sendiri juga banyak membantu. Teman-teman kan tahu salah satu hoax yang populer tentang Tiongkok di sini adalah bahwa Tiongkok itu mengindahkan Islam.
Iman Islam dan lebih pada dan lain-lain. PPK Mok saat itu bekerja sama dengan Detik News dan juga Tempo membuat tulisan-tulisan sharing waktu itu misalnya puasa di Joko kayak apa, sholat di masjid itu di mana atau masjid ini ada sama teman saya di PPK Mok lagi menarik. Dia melakukan tanah malam tahu intinya dia mau keliling Joko dan menghubungi setiap masjid di kota-kota itu. Dia ada Facebooknya, dia bikin langsung, dia bikin foto-fotonya, dia sharing bagaimana dia beribadah di masjid-masjid tersebut. Nah ini salah satu contoh kreatif di mana pelajar pun bisa berkontribusi gitu untuk mengatasi masalah hoax ini. Ya nantinya juga akan semakin memperkuat dan menambah manfaat dari bukan-bukan Tiongkok. Jadi saya kedepannya berharap supaya kalau saya teman-teman sekalian juga ini bisa ikut proaktif juga dan sedikit lebih jeli dalam membaca informasi yang terkait dengan apapun di media. Saya sekiankan dulu presentasi saya, maaf kalau panjangan, semoga bisa tetap di sini. Kita lihat aja ya, kalau ada komentar, ada pertanyaan, silakan. Ada yang ingin tahu lebih jauh, mungkin tadi salah satu dari kegiatan kesulitan kita. Jadi kan cuma dua contoh aja, kegiatan yang kami lakukan, masih banyak lagi yang lainnya. Kalau misalnya ada yang lain soal tambahannya, silakan. Ada yang mau tahu tentang JSS lebih jauh, silakan juga. Ayo, ada mic di sini, pakai ini. Berikutnya kalau mau nyetang ke pemainnya yang itu di bawah jaman. Selamat pagi kawan-kawan semua. Kepada apa nih, Bu, Mbak, apa kakak Mbak ada yang berikutnya, Mbak Christian, Mbak Sofia dan Mbak Fitri. Nama saya Reza Alfian dari HI Unsur 2015. Saya juga tadi agak benar-benar interest sama yang dibahas oleh Mbak Fitri dan Mbak Christian, terutama dengan Mbak Christian yang membahas tentang hoax-hoax yang Tempo 2-4 tahun belakangan ini ya, yang beredar di media sosial gitu. Dan saya juga tergugah, tersentil bahwa jangan mudah kita terprovokasi yang kita dapat di media sosial berhari ini gitu. Karena ya makanya mohon maaf kalau emang ini syarikat itu mungkin ya, keluarga saya mungkin emang mohon maaf emang dalam kondisi yang tadi Mbak Gajin sampaikan gitu kan, dalam doktrin-doktrin yang mungkin orang tahu bagaimana kelahiran di tahun-tahun sekitar itu gitu kan, sehingga kebawa dalam diri saya dan pada saat kuliah pun di semester awal juga masih membawa arah gitu kan apa yang dibuat keluarga. Mau makin di sini setelah diajari oleh dosen-dosen kami yang tercinta gitu kan, setelah diberikan oleh yang menarikkan informasi diskusi kita kayaknya mulai tercerahkan gitu, wah bahwa selama ini saya sekitar berkurung gitu ya, ingin sekali informasinya. Bisa juga jangan lupa pada kawan-kawan yang mungkin terawih Middle East juga menyampaikan bahwa untuk berkirma walau disip tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina di bawah gitu ya. Jangan lupa itu loh, terawih Middle East saya itu memang menyarankan dia tahu menjelaskan sampai di sini, jadi janganlah sering-sering kita akan sampai, kita akan bawa doktrin, terbawa proklamator, terbawa itu bertemu gak ya? Iya, tanya nanti buat masalah dulu ya, tanya kalau ada apa gampang. Oke, kalau emang kali belum rumahnya, aku pengen nanya ya, ini lebih out of topic of day pada pagi hari ini. Aku pengen nanya sejauh mana sih CSIS ini berperan mempunyai posisi tawar dan apa ya memberikan sokongan lewat tim yang tadi Mbak-mbak dan kawan-kawan di CSIS ini sudah kaji, sudah didiskusikan, sudah di riset kepada beberapa pemerintah secara yang tadi Mbak Soka bilang itu mati sih gitu ya, sebagai pelakornya gitu, pelakunya gitu. Pelakunya gitu. Aku kita yang benar-benar memegang kebijakan kami. Jadi sejauh mana CSIS itu bisa antara atau bisa menempel, bisa mengapalagi bahasa harusnya ya, bisa memberikan kontribusi terhadap
keputusan dan kebijakan dari Menteri Keuangan itu. Makasih Mbak Lutfi, Mbak Lutfi, dan Mbak Lutfi. Selamat malam. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizky Aputra dari Pak Dewa Gigi, seri Hubungan Internasional Pencet 2016. Untuk pertanyaannya, saya lebih fokus kepada satu isu tentu yang memang menjadi hot topic saat ini di kalangan hubungan internasional. Tentunya itu isu tentang Laut Cina Selatan yang memang menjadi pembahasan tersendiri di Ayun Zot. Sebagai salah satu think tank yang berperan dalam perumusan kebijakan luar dari Indonesia, sebenarnya bagaimana CSIS memandang isu hubungan dan isu Laut Cina Selatan itu sendiri, dan sebenarnya rekomendasi apa yang diberikan oleh CSIS terhadap mungkin Kementerian Luar Negeri selaku apa namanya aktor yang berperan dalam hubungan internasional Indonesia saat ini ya. Itu aja, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mungkin sedikit kali membahas kalian buat masalah China ya, sekarang lebih rame di Tiongkok. Saya juga sangat merasakan gitu ya. Jadi mungkin akibat dari order lama, didirikan order lama itu dan agak tertutup gitu ya. Jadi memang apa ya, secara struktural memang sulit untuk dilawan gitu hoax tersebut. Salah satunya mungkin paling sulit itu adalah bagaimana kita memberikan pengetahuan atau informasi yang keliru gitu kan, atau yang benar gitu terhadap keluarga kita yang mereka gitu. Paling susah banget kan, kalau kita kasih tahu kita tetap dihapus dari daftar keluarga atau gimana gitu kan. Iya gitu kan, takut itu dibikin KTP Cina juga kan gitu. Nah mungkin dengan generasi milenial kita sekarang gitu, kita lebih terbuka dengan informasi-informasi yang hoax atau bukannya. Salah satunya mungkin yang pernah kena fitnah mungkin ya, dari Tiongkok salah satunya gitu kan. Katanya pelajar di Tiongkok itu diajarkan tentang komunisme gitu itu, dan itu dipublikasikan lewat media yang tersohor juga kalau nggak salah, depannya rap gitu. Ya itu dan langsung klarifikasi kalau saya dari beberapa perhimpunan kota di situ, dan itu memang harus dilawan. Dan di situ kita dapat gambaran gitu, media kredibel pun masih bisa menyebarkan informasi hoax seperti itu. Dan mungkin pertanyaan saya di sini, salah satu yang media hoax memang banyak gitu, namun ada salah satu yang sulit dicegah gitu, yaitu isu-isu eksklusivitas dari Tiongkok itu sendiri gitu. Bagaimana ketika Tiongkok investasi di Indonesia gitu, dia mereka membawa alat-alat teknologi, bahkan orang-orang yang eksklusif dari mereka gitu, dan itu menghambat dari tenaga kita sendiri untuk alat teknologi dan alat informasi gitu. Dan apakah dari CSIS atau pemerintah sendiri mungkin kurang cepat gitu ya, kurang cepat dapat mengkaji gitu, atau apakah benar gitu mereka itu sangat eksklusif dengan tenaga kerjanya dan teknologinya sehingga kita itu seperti terhambat gitu atau dihambat oleh mereka itu sendiri. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat pagi, kawan-kawan. Perkenalkan saya Hamid Zarman. Mungkin saya akan menanya tentang Tiongkok sendiri. Bagaimana sih CSIS mengedukasi para organisasi-organisasi yang membawa-bawa nama-nama Tiongkok, Hong Tiongkok ini menjadi suatu rintangan bagi para mahasiswa sekarang untuk mengenal lebih jauh tentang Tiongkok. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Abdurrahim. Saya ingin bertanya, mungkin lebih dari teman-teman lain yang sudah membahas Tiongkok, saya ingin bahas tentang magang di CSIS ini. Terkait magang sendiri, mungkin bisa
dibahas lanjut atau lebih kecil lagi soal program-program di CSIR, dan mungkin untuk periodenya, dan juga adakah penelitian yang jangka panjang jauh, misalkan saya sedang menggarap skripsi di protokol, tapi ada penelitian yang bisa kolektif dengan CSIR, jadi saya bisa ikut berkontribusi tapi di protokol di jangka, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomong soal saya itu, sama sejarah buat kita semua. Nama saya Andika Dantara. Nama saya Andika Dantara, masa hubungan internasional angkatan 14. Pertanyaan saya sebenarnya ada dua fokus pertanyaannya. Yang pertama terkait bagaimana proses untuk bisa apa ya, menjadi staff resmi, kalau di sini staff resmi oke, ya. Pokoknya prosesnya seperti apa dan biar nanti kan kita masih bingung kan kerja mau jadi apa, mungkin CSI menjadi salah satu alternatif yang bisa juga kita. Terus yang kedua terkait dengan isu bukan isu sih sebenarnya. Tanggung jawab sosial responsibility ya terkait misalnya di sini mbak sekalian kan bergerak di departemen hubungan internasional di CSIS, adakah metode tertentu atau cara tertentu di departemen hubungan internasional ini untuk bisa memfokuskan isu-isu internasional yang ada, misalnya seperti kayak wonder control itu, obor itu jadi semacam tadi yang lebih populis lah di masyarakat yang supaya lebih bisa dimengerti dan diminati, terutama bagi milenial yang sekarang ya miskin dan miskin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mungkin saya akan bertanya ke Pak Fitriani terkait tadi yang penelitian tentang ASEAN. Mungkin di sini saya agak tertarik itu terhadap penelitian gitu ya, apalagi. Terus saya paling minta tips and trick-nya untuk Pak Fitriani gitu. Kan kita di perkuliahan itu sering ada tugas seperti studi kasus misalkan di ASEAN seperti apa gitu. Terkait presentasi Mbak Fitriani tadi yang meneliti itu permasalahan di ASEAN sejauh itu sering itu, nah mungkin tips yang triknya buat kita para mahasiswa gitu, yang mendapatkan hasil yang bagus gitu. Berikut terima kasih. Terima kasih.
saya juga tulis nama-nama yang sosok-sosok yang jauh sama Kristen dan Cik. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama dulu dari Reza ya, namanya Pala Salah ya. Mengenai ini pertanyaan tadi juga ada beberapa pertanyaan berikutnya yang sebenarnya pada apa nuansa yang sama. Ini pertanyaan standar sekali yang sering tanyakan ke kami sebagai sebuah lembaga penelitian. Sebenarnya seperti apa kontribusi CSIS itu kan intinya, dan bagaimana caranya kami itu bisa menyuarakan atau menyalurkan hasil-hasil penelitian kami supaya bisa diterima dalam proses pembuatan kebijakan. Sebenarnya kan yang berkaitan seperti itu ya. Ini sering sekali tanya kepada kami. Kalau cara-cara yang dilakukan itu sebenarnya kalau kita lihat berbagai think tank, berbagai penelitian di dunia itu sebenarnya tipikal sama ya. Jadi kita melakukan public education dengan cara misalnya konferensi, seminar, pengajaran dan sebagainya, itu kan hal yang pasti. Kedua dengan publikasi, itu kita menerbitkan buku, jurnal, opini di media dan sebagainya, itu kan dalam bentuk publikasi. Dan terakhir adalah dengan kita membangun jaringan atau komunikasi langsung dengan pemerintah. Jadi misalnya di CSIS ini, kalau kami sih yang di CSIS itu masuk ke CSIS sudah diberikan kemewahan, yaitu CSIS sudah memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemerintah. Jadi kami membangun networking dengan pemerintah itu bisa dibilang jalannya sudah dengan gampang. Nah itu secara idealnya begitu. Nah, tapi satu hal yang harus diingat bahwa proses memberikan masukan kepada suatu pembuatan kebijakan itu tidak bisa diukur dengan indikator-indikator yang satu, misalnya seperti itu. Misalnya begini, ada suatu isu yang kita ingin angkat, kemudian kita komunikasikan, kita berikan input tersebut ke pemerintah. Kita tidak bisa baik mengukur maupun memastikan sejauh mana input tersebut diambil. Logikanya, ini nggak cuma di Indonesia ya, di negara manapun di dunia nggak akan ada pemerintah yang secara gamblang mengakui bahwa kebijakan A, peraturan presiden nomor sekian itu diambil berdasarkan input dari lembaga think tank B. Nggak akan ada di dunia ini. Itu bukan cara bagaimana proses pembuatan kebijakan itu dilakukan. Jadi kita tidak pernah bisa membuat pengukuran secara jelas. Misalnya hasil paper kami judulnya A diambil 50% menjadi kebijakan yang disahkan pada tanggal sekian. Itu nggak akan pernah bisa dilakukan. Tapi kami bekerjakan sama seperti semua lembaga penelitian bekerja di seluruh dunia, bahwa ada tiga cara yang kami lakukan tadi, public education, publikasi, dan terakhir memang membuat jaringan komunikasi langsung dengan pemerintah, itu yang dilakukan. Kalau misalnya dengan contoh tadi pertanyaan itu lagi mengenai Laut Cina Selatan, misalnya bagaimana kami membuat rekomendasi. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan yang khusus dibuat kami lakukan untuk tadi memberikan kontribusi untuk penyelesaian isu Laut Cina Selatan. Jadi kami membuat rangkaian konferensi, seminar yang juga melibatkan lembaga penelitian dari semua negara di ASEAN plus dengan Tiongkok. Ini dan kemudian hasilnya kami sampaikan langsung ke pemerintah. Selain itu, para senior kami juga melakukan terus-menerus komunikasi dengan pembuat kebijakan di Kementerian Luar Negeri supaya baik meminta input dari mereka mengenai sejauh mana proses negosiasi sudah dilakukan, dan pada sisi lain juga bagaimana kita bisa memberikan advokasi-advokasi mengenai berbagai isu yang dilakukan. Jadi memang kalau kita di CSIS, di lembaga penelitian itu memang sulit untuk membuat ukurannya, karena kita itu jelas berbeda, kita bukan praktisi dalam hal pemerintah, tapi di sisi lain kita juga bukan NGO yang bergerak di bidang aktivisme misalnya.
kita bisa lihat kan kalau aktivis-aktivis di teman-teman NGO mungkin itu teman-teman banyak yang berbeda pendidikan human rights misalnya. Itu jelas ya bagaimana caranya mereka memperlakukan melakukan bagaimana caranya membuat input terhadap sebuah kebijakan dari itu. Tapi untuk sebuah lembaga pendidikan tentunya jalurnya berbeda, kurang lebih seperti itu. Apa yang dia internship kita biasanya penerimaannya tiap 3 bulan sekali, tapi kita enggak, bukan berarti tiap 3 bulan itu ada buka tutup aplikasi. Jadi kalau aplikasi jalan terus, jadi 12 bulan dalam setahun, kalau ada yang tertarik silakan dikirim. Kalau memang belum pas penerimaan, kita tampung dulu semua. Nanti ketika mulai di title yang 3 bulan itu, kemudian kita lihat lagi, nanti bisa diterima atau misalnya ditunggu lagi sampai 2 bulan berikutnya. Jadi kalau untuk aplikasi kapan aja itu silakan bisa dikirimkan. Memang requirement-nya, tapi pressure-nya adalah harus berada di CSS. Jadi nggak bisa jarak jauh istilahnya ya. Pengen sih peneliti juga jarak jauh aja. jadi nggak bisa, jadi harus CSS. Dan seperti apa kegiatannya sebenarnya berbagai macam. Jadi kita ada kegiatan reguler, kemarin tadi kan ada newsletter. Kalau itu kan sifatnya rutin ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi magang itu jelas, misalnya mencari data dan sebagainya itu udah rutin. Untuk newsletter, untuk yang daily brief ya, itu udah rutin. Tapi ada juga yang sifatnya terlibat dalam proyek penelitian. Itu lebih khusus lagi. Kalau kami akan lebih berseleksi lagi teman-teman magang yang memang punya ketertarikan dan ketertarikan lebih dalam isu yang sedang dibahas dalam penelitian tersebut. Jadi sifatnya memang benar-benar beragam, dan terkadang juga beban kerjanya juga tergantung kepada beban kerja yang sedang dimiliki oleh departemen pada saat yang bersangkutan. Kemudian tadi mengenai melamar jadi peneliti ini, tadi barusan ada Bapak Direktur Sumber Daya Manusia udah pergi. Aku yang bertanggung jawab terhadap penerimaan peneliti barusan. Jadi kalau untuk menjadi staf peneliti di CSIS, sama seperti internship sebenarnya kita nggak pernah buka lowongan di koran misalnya ya. Kalau ada lamaran yang masuk, selalu lamaran yang masuk dan menurut kami lamaran ini menarik, selalu kita simpan dulu. Kalau misalnya pada saat memang kita sedang perlu staf lebih baru, akan kita buka koleksi lamaran-lamaran ini dan kemudian kita panggil untuk wawancara. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan buka open application untuk Fitri ini, itu pertama kali loh kita bikin open application, dan itu karena sifatnya urgent, kita sangat-sangat perlu meneliti waktu itu, jadi kita buka open application dan Bu Fitri ini yang dapat. Apalagi yang dapat biasanya ini ya? Oke, silahkan Fitri. Ya, apa ya? Tip dan trik riset. Tergantung kalau nilainya bagus, tergantung dosennya. Tapi tadi sebagai pemandar biasanya dosen juga berpengalaman itu. Saya senang sama mahasiswa ini. Senang sama mahasiswa satu sebelum kelas dia bercerita. Jadi saya tahu apa yang di silabus itu kan ada beberapa yang bisa terpilih di situ. Jadi dia tahu mau bahas ini, jadi dia baca. Jadi nanti ketika masuk ke kelas, dosen tuh bisa datang ngobrol. Karena ibu apa gitu kan? Kalian udah pinter juga kan berbagai beberapa lagi semua. Kalau kelas tuh enaknya ngobrol. Nah, biasanya kalau ngobrol-ngobrol itu bisa tahu tuh kita juga ada masalah ini gitu. Dan kadang-kadang kalau dosen yang bijak, kalau misalnya kalian tanya, dan baru mungkin dosen aku akan bilang, oh itu adalah bidang yang baru tuh, belum ada yang tahu, karena nanti ini sedikit, mungkin kalian bisa coba angkat dan kaji lebih dalam. Nah itu tuh mungkin
mungkin bisa ada satu hal. Nah, ketika kalian sudah dapat satu isu nih, isu tertentu misalnya ASEAN, kalian bisa lihat sejarahnya bagaimana. Jadi bisa dilihat dulu, selain dari kita lihat Imam Al-Suhab udah tahu kan, dari penulisan what, when, where, why, and how, prosesnya. Kalian juga bisa lihat dari sejarahnya, terus urutan sampel, kalau nggak ingat dari metode penelitian tadi dan dari itu, terus kalian punya apa bikin satu review siapa yang menulis itu, siapa yang menulis nanti kalian lihat. Jadi kan ada Google kan, kalian punya Google, tapi ada juga namanya Google Scholar. Ketika kalian lihat itu, kalian lihat mana yang paling banyak kutipannya, terus kalian lihat itu, oh ini loh, ternyata mindset yang terjadi ini gitu ya. Terus kalian lihat, dan biasanya di dalam tulisan tentang sekalipun mereka akan menulis, saya akan menyarankan penelitian lanjutan untuk dilakukan ini, karena enggak satu paper itu gak mungkin punya semua. Nah itu yang menurut saya bagus untuk menjadi spesifik untuk di awal mengatakan tulisan saya akan membahas tentang isu misalnya mengapa rendang di Indonesia sama rendang di Malaysia itu namanya sama-sama rendang tapi rasanya berbeda. Terus nanti kalian bisa investigasi membahas tentang itu. Nah, tapi kalian ingin mengatakan isu rendang di Asia Tenggara itu mengapa isu rendang itu berbeda, ya kalian lihat kasus rendang itu di mana ya? Dari tahun berapa sampai tahun berapa, bumbunya apa, terus kalian bisa lihat gitu kan perkembangannya bagaimana, terus bagaimana itu bisa mengaruhi budaya. Jadi itu akan nyambung ke teori-teori HI yang dikembangkan teori-teori HI sampai sini. Saya waktu itu pernah beruntung bisa belajar di Singapura. Singapura adalah satu negara yang walaupun tidak demokratis ya, itu partai dari awal negara itu merdeka sampai sekarang atau jadi independen sampai sekarang itu artinya bisa sama people action party ini satu itu. Tapi masalahnya mereka berdiskusi yang mulai mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran internasional karena mereka satu bahasanya bahasa Inggris kan, dan mereka jajahan British gitu. Kalau Indonesia kita jajahan Belanda, jadi hukum Indonesia lebih mengarah ke hukum Belanda. Dan kalau kita membahas teori hubungan internasional, kita agak-agak gagal gitu karena bahasa yang bahasa hukumnya itu ketika diterjemahkan bahasa Indonesia itu agak susah, misalnya power power, gitu. Rebalancing, trust building, gitu. Confidence dimension, itu kan agak susah. Kalau mereka kan lebih awal. Nah ada suatu kegalauan, mengapa tidak ada teori HI yang berasal dari Asia? Dan itu sudah mulai dikembangkan. Jadi pertemuan-pertemuan sekolah dari Asia Tenggara itu sudah memikirkan how does Southeast Asia, bagaimana negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara, mengembangkan apa yang mereka katakan sebagai konsep-konsep hubungan internasional. Dan kalau menurut saya, teori postkolonialisme, walaupun mungkin dikritik, itu diawali di Barat, karena memang itu lahir dari orang-orang mahasiswa-mahasiswa atau pengajar-pengajar dari Asia atau Jerman yang belajar ke Amerika dan lihat mengapa ya kajian HI atau kajian politik sosial itu sangat British minded. Nah itu kan sudah mulai ada. Jadi menurut saya nggak semua teori postkolonialisme itu dibuat di Barat gitu. Ada teori-teorinya Susan Okil gitu kan, dia nggak dari Barat gitu kan. Dan menurut saya masih relevan dan ini bisa membuka dari postkolonialisme. Kita bisa melihat how does Asia, Southeast Asia define its own IR theories. Nah mungkin pas yang tadi bisa untuk mengembangkannya ya, saya tambah. Ada beberapa pertanyaan, kayak dari semua pertanyaan itu yang tadi terkait dengan menjadikan studi-studi CSIS sendiri lebih populis dan lain sebagainya dengan diskusi diseminasi public education. Dan tentunya jangan lupa kalau aku media sosial CSIS itu terbagi kita untuk mempopulisir, jadi teman-teman bisa membantu retweet dan lain-lain juga untuk kerjasama dengan CSIS dan teman-teman.
Satu pertanyaan yang saya akan coba jawab terkait dengan apa benar itu soal eksklusivitas Tiongkok dalam realisasi di Indonesia. Selama ini memang hubungan investasi antara Tiongkok dan Indonesia itu relatif berjalan lebih lambat daripada hubungan perdagangan. Perdagangan dari dulu itu selalu menjadi tulang punggung dari hubungan bilateral. Investasi itu hal lain, karena memang ada background yang seperti saya katakan tadi ya, dan berarti pembekuan hubungan, normalisasi pasca normalisasi hubungan yang bergerak dengan lambat, tingkat kepercayaan yang sangat rendah, tidak cuma di Indonesia, tetapi di Tiongkok. Tiongkok menganggap Indonesia itu tidak aman. Jadi dianggap sebagai ya resiko jauh lebih tinggi di Malaysia, dan kelihatannya pemerintah Indonesia juga ragu-ragu, tidak responsif, Jack Ma misalnya. Itu sebenarnya duluan Pak Jokowi yang nawarin mau nggak jadi salah satu penasihat penasihat ekonomi yang duluan. Tapi sekarang udah jadi resmi, malah jadi resmi malah jatuhnya. Karena hal itu pada beberapa tahun lalu saja diikut-ikutan nawarin juga kan di mana kalau Malaysia. Kalau Pak Jek Manja kan intinya sama siapapun dia akan memberikan apa gitu kan masukan dan lain-lain. Tapi karena dari pihak pemerintah ini setelah Pak Jokowi nawarin ada semacam tentang pacuan atau perlambatan dan lain-lain, tidak ada yang mau follow up. Jadi udah dibelak, bukan. Jadi langkah apa harus dari KMU kah, dari Kominfo KSP kah, sebenarnya itu yang ada itu contoh nih, bahwa tiga percayaan masih rendah. Nah, kepercayaan masih rendah dan Malaysia yang tentu tadi itu yang membuat kesannya jadi terdapat semacam Tiongkok yang maunya eksklusif bawa tenaga sendiri, teknologi bawa sendiri aja. Ini karena kurangnya diseminasi informasi. Dan dari contoh ini adalah program jalan idaman Pak SBY misalnya, itu yang ada program 10.000 MW ditawarkan ke Tiongkok. Masalahnya waktu itu pada saat fasilitasi investasi tersebut lebih banyak masalah ya, baik dari pihak Indonesia dan dari pihak Tiongkoknya. Banyak pihak 3, 4, 5, 6 itu yang ikutan. Jadi jual beli barang mesinnya yang harusnya untuk pembangkit listrik itu tidak melalui prosedur yang memang ya biasanya jadi ya beli jual beli barang biasa aja gitu. Tidak ada kemudian monitoring dari pihak sana, dari pihak Tiongkok maupun dari pihak pemerintah yang memastikan bahwa ini kredit untuk perusahaannya. Kalau kemudian di tangan-tangan DU ini sudah dipastikan gitu. Kan mulai dulu 10.000 per kewatan, yang sendiri mesin udah nggak ada post sale service gitu. Jadi kerja mesin rusak, skrupulan gitu. Yang jualan ada yang bagus sih, karena nggak ada di pergantiannya. Padahal kalau bisa dilakukan dengan baik, ini contohnya bisa dilakukan, ini contohnya sebenarnya yang sudah dilakukan pada saat kita mau mencoba dan tangani kereta cepat. Jadi dipastikan dijaga ada pagarnya. Tugas pemerintah dan lembaga terkait itu adalah memastikan supaya ada pagarnya. Misalnya setelah pembangunan harus ada service, dan juga kita belajar dari pengalaman kali lalu dipastikan untuk yang kereta cepat ini misalnya ada pertukaran staff dalam arti pelatihan. Jadi waktu itu secara rutin 20 orang teknisi dari Indonesia dikirim oleh Tiongkok, baik mereka yang mengurusi pada trainingnya pada NEC, pengenalan mesin spesifik, sampai kemudian jangka panjang ke sekolah S2 gitu. Jadi itu ada, tapi itu dipandang ya, harus dicatatkan. Karena dengan tampaknya kita di atas putih itu, kita sulit untuk melakukan apa namanya melakukan apa namanya menuntut atau meminta kali. Dan dengan berita cepat ini juga sebenarnya ada dijanjikan untuk membangun lembaga institusi pendidikan di dekat situ untuk kemudian memberikan training-training yang sifatnya bukan kan kalau misalnya teknologi kereta cepat itu kan teknologi yang ini sekali ini canggih banget kan, ada tantangan juga semua harus berada di perjalanan di kereta cepat, ada tantangan yang misalnya spesialisasi di misalnya untuk PL-nya spesialisasi di mana, nah itu yang kemudian dicoba untuk membangun institusi pendidikan di daerah sekitar apa namanya stasiun-stasiun kereta cepat itu. Dan saya pikir ini eksklusif atau tidak, saya pikir sebenarnya dalam prakteknya investor Tiongkok itu tidak jauh beda dengan investor-investor negara lainnya. Jadi yang kurang dari investor Tiongkok itu adalah pemahaman tentang Indonesia. Jadi tempat di bawah ini istilahnya gitu. Suruh datang ya, suruh jual ini, tiba-tiba kayak misalnya gitu ya, kereta cepat
disuruh dari 2019 selesai bisa, karena memang di Tiongkok itu bisa dilakukan. Setahun mereka selesai kan cepat jalur dari Jakarta dari jalan. Misalnya harus membangunnya apa namanya Beijing yang agak lebih panjang Beijing Shanghai misalnya. Itu dalam waktu 2-3 tahun selesai. Mereka lakukan melalui karena mereka yakin oh ya memang biasa gitu. Tapi mereka tidak paham Indonesia. Situasi politik, kondisi sosial, konteks kebijakan ekonomi, kesan juga masih beramah, kita masih ada demokrasi, belum lagi korupsi. Mereka kira ditahan gampang, ya iyalah di Tiongkok mah gampang gitu kan, mereka sebenarnya kan lelaki otoriter, yang pemerintah belum memiliki tanah beli. Ya kan, kalau naik sih kan nggak bisa. Tempat pemilikan tanah itu nggak dikontrol oleh pemerintah. Jadi pada saat kait kan dia bicara, padahal diprediksi, pencairan dana tahap-tahapan harusnya cukup untuk pembebasan tanah dan untuk mulai pembangunan. Sampai sekarang tanah belum bebas. Sampai sekarang padahal sudah keluar dan cairan kedua, dana sudah dicairkan kedua. Itu juga berdasarkan lobby dari pemerintah. Minta tolong, ini kalau nggak cair, kamu nggak bisa. Kan sebenarnya itu. Jadi sebenarnya bukan eksklusif secara sengaja, tetapi karena kurangnya informasi, kurangnya dari pemerintah sendiri untuk memfasilitasi mereka. Padahal kalau diminta mereka nggak kasih. Jadi ya itu sebenarnya untuk menjawab ini, jadi mungkin sebenarnya peran fintech itu juga salah satu yang bisa bagi. Kita termasuk salah satu misalnya untuk Confucius Institute, misalnya dulu pertama kali bikin ada di Jakarta dengan apa mereka mencoba mereka kan sebenarnya membentuk Tiongkok kalau misalnya mana-mana mereka biasa kebiasaan mencari misalnya berarti yang coba ngobrol-ngobrol dengan sama Tiongkok gitu untuk mana-mana ini bisa dipahami karena mereka mencari orang-orang yang ngerti bahasa mereka, ngerti budaya mereka, jadi komunikasi lebih gampang. Mereka bahasa Inggris juga nggak jalan tangan sebenarnya. Jadi itu secara alamiah terjadi. Tapi dalam proses rekomendasi kita, setiap kita mengadakan dialog bilateral, maksudnya kita selalu mendorong mereka untuk tolong jangan terlalu Jakarta sentrik, pikirkan daerah-daerah lain, dan jangan berpikir bahwa semua bisa dilakukan dengan belanja hanya dengan mengandalkan masyarakat Tiongkok saja. Indonesia itu beragam dan luas. Jadi kemudian akhirnya di tahap pandemi itu mereka sepakat menambah 7 lagi Confucius Institute. 2 di Jawa, 1 di Sumatera, 1 di Sulawesi, dan Kalimantan juga ada. Al-Azhar dibuka, termasuk pesan Al-Azhar termasuk salah satu host dari Confucius Institute yang pada Twitter. Yaitu termasuk salah satu bentuk nilai tawar CSIS dalam rekrutmen mitra di Jogja itu. Kita bisa memberikan berdasarkan hasil riset kita bisa memberikan hasil yang baik dan kita juga menggunakan jaringan-jaringan bisa teman-teman dari Al-Fansan, teman-teman dari Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, waktu itu ada Bang Rizal Tepan yang juga tokoh di Muhammadiyah. Jadi kalau kita ada dialog yang sempatnya terkait dengan isu agama dan lain-lain bisa melalui itu. Jadi itu salah satu bentuk nilai tawar yang ada di CSIS. Sekian dari saya. Terima kasih. Sama kalian diskusi kita hari ini mudah-mudahan ini nggak diskusi terakhir tapi jangan nanti kalau lain kali rekan-rekan ada waktu untuk berkunjung di CSIS. Sebenarnya kalau kami ini peneliti cuma satu bagian aja dari CSIS. CSIS itu punya beberapa bagian lainnya, publikasi salah satunya tadi kan mungkin teman-teman tadi ketika tadi agak kepagian datang ke sini jadi sempat mungkin lihat-lihat di bawah ya. Juga kita punya perpustakaan yang kita cukup memang untuk yang lain-lain ya. Tadi di pojok ini sebenarnya ada bapak yang sibuk di belakang kamera ini. Sebenarnya ini namanya Mas Yudi, kepala perpustakaan kita. Jadi nanti kalau udah mulai diskusi ada perlu cari bahan dan sebagainya baik-baiklah dengan Mas Yudi ini yang punya banyak hati dan teman-temannya akan bisa mau membantu rekan-rekan mencari berbagai dari perusahaan. Terus dari kami sekian dulu ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian sekali lagi terima kasih atas kehadiran di CSIS ya, kami senang sekali bisa berkenalan bisa punya teman-teman baru. Dan kami tunggu untuk kedatangan berikutnya. Ini kalau nggak Mas Yudi tadi ada di jurnal ya, yang bisa di-share dibutuhin sama ini ada beberapa contoh jurnal atau publikasi kita kan sekali-kali ngomongin kita publikasi jurnal, publikasi buku dan sebagainya. Ini ada beberapa contoh aja mungkin nanti bisa buat hapus ya itu ya. Sekali lagi terima kasih saya akhir di sini. Selamat siang dan selamat malam.
Thank you.